ada beberapa pertanyaan ya Bang Zuma. Iya. Terkait mengenai kekristenan dan Islam. Sebelumnya saya beragama Katolik ya Bang. Siap, siap. Saya beragama Katolik dan sudah 2 tahun saya udah gak ke gereja lagi Bang. Udah malas lah intinya ya. Dan iya, secara sembunyi-sembunyi saya mempelajari Al-Quran Bang, karena ada yang ngajarin saya ya terkait jujur saja dari iman Kristen itu kan orangnya ego, orangnya itu gengsi gitu kan. Sementara teman saya ngajarin saya itu ngasih video dari Syekh Ahmad Hidat kalau nggak salah itu. Akhirnya saya mulai mempelajari Islam dan Al-Quran. Hanya saja saya punya pertanyaan-pertanyaan Bang Zuma, unek-unek dalam hati saya itu seperti itu Bang Zuma. Siap. Mengenai penyaliban ya Bang Zuma. Okay. Dari Al-Quran saya baca itu dikatakan diserupakan, tidak disebutkan siapa oknumnya, baik Yudas ataupun siapa, itu seperti itu. Tetapi dalam Bible itu yang disalib itu Yesus. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Satu, setelah disalib Yesus dimakamkan, lalu dia bangkit, lalu dia bertemu dengan Maria Magdalena, itu Yesus bukan Yudas. Dan dia menemui murid-muridnya setelah 3 hari 3 malam itu di ruang atas bertemu murid-murid, itu Yesus bukan Yudas. Dan dia minta ikan goreng juga madu, itu pun Yesus bukan Yudas. Jadi saya bingung itu seperti itu. Sementara saya setuju dengan Bang Zuma bahwasannya Yesus memang tidak mati, mungkin disalib tapi tidak mati, itu seperti itu. Ini pemikiran saya Bang Zuma, karena dalam Bible sendiri dijelaskan bahwasannya tubuh yang bangkit itu roh bukan jasad. Sementara Yesus bangkit dia bawa jasad, bahkan minta ikan goreng dan madu. Sementara dari penjelasan-penjelasan Bang Zuma selama ini saya dengarkan, itu mengacu pada Yudas Iskariot. Itu bagaimana Bang Zuma? Sebenarnya itu bagaimana? Saya dalam kebingungan. Itu seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, kita harus melihat dari aspek secara menyeluruh. Yeah. Di dalam Al-Quran banyak kemudian ayat-ayat yang menjadi penjelas dari keadaan yang terjadi pada masa lampau sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Al-Quran datang menjelaskan keadaan pada masa yang terjadi pada masa lampau. Yeah. Seperti misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apata tama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Ini ayat suci Al-Quran yang menjadi pedoman kami umat Islam di dalam memandang keberadaan dan adanya informasi-informasi yang termaktub di dalam Bible. Nah, yeah. Pada kesimpulannya kemudian, informasi yang ada di tengah-tengah kita yang didatangkan kemudian dari Barat itu dibawa oleh orang Barat dan bukan dibawa oleh orang Timur Tengah yang menjadi keturunan orang-orang Yahudi, di mana kakek mereka adalah orang yang menyaksikan keadaan yang terjadi terhadap penyaliban. Buku ini kemudian lahir, hadir. Misalnya Markus ditulis tahun 60-an, 64 sampai 67.
Kemudian Matius ada yang mengatakan dituliskan kemudian berdasarkan naskah papirus itu di tahun 66. Petrus tahun 81 sampai 96. Yohanes tahun 40 sampai 140. Lukas antara tahun 80 sampai 85. Wahyu antara 90 sampai 100. Yakobus 47 sampai 48. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat, dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tahun dan punya kekuatan, di mana kekuatan yang melatar belakangi penulisan buku-buku ini adalah penguasa pada kala itu. Bukan ditulis untuk murid-murid Yesus, itu dulu. Surat Paulus ditulis bukan untuk murid-murid yang ada di tengah-tengah Yesus tadinya. Begitu juga Lukas, Markus, Matius. Tidak ditulis untuk orang-orang yang ada di situ. Tetapi dituliskan untuk disebarkan ke barat. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa cerita itu adalah sesuai dengan fakta sejarah atau fakta yang ada, histori yang ada? Ada legitimasi dari Yesus barangkali? Ternyata tak ada. Jadi kalau tak ada legitimasi dari Yesus tentang cerita-cerita yang ada dalam buku ini, lalu landasan kita untuk menilai ini betul itu apa? Misalnya nih, kita ngambil cerita di dalam kitab yang ada di tengah-tengah saudara. Dikatakan bahwa yang digantung itu adalah orang yang dikutuk. Nah, muncul pertanyaan saya sebagai Muslim. Ketika Al-Quran saya kemudian menyatakan bahwa Nabi kami tidak disalibkan, tapi diangkat ke langit. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya yang disalibkan itu adalah Yesus, dan itu adalah orang yang terkutuk. Wajar saja kalau saya bertanya, apa yang Nabi saya lakukan sampai dia dikutuk di atas pohon salib? Ada nggak orang Kristen yang mampu menjawab? Ada, banyak. Mereka berlomba-lomba akan menjawab. Apa jawabannya? Yesus disalib bukan karena ada dosa, lalu tapi karena untuk nebus dosa-dosa kami. Coba. Dari mana konsep ini muncul? Konsepnya penyaliban dulu, baru ditanamkan konsep. Bukan ada konsep lebih awal, lalu kemudian digenapi konsep itu. Nah, contoh misalnya, di kalangan orang Yahudi, konsep penebusan dosa itu menggunakan hewan. Yesus disalib. Cocok tidak? Tidak cocok. Tapi ketika diambil dari data-data abad keempat, dosa ditebus dengan darah Yesus. Cocok tidak? Cocok. Artinya tinggal dibuat aja kecocokannya, lalu dipercaya. Sudah selesai. Tapi apakah itu betul adanya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadirkan seorang Kristen kepada kami, kepada saya nih. Saya ingin mencari benang merah dari kebenaran informasi yang ada dalam Bible. Di dalam Lukas, misalnya dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain kepada kedua muridnya. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Ada nggak orang Kristen yang mampu menjawab? Dari mana si Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk lain, dalam wajah yang lain? Ini penting untuk diketahui. Karena penulisnya ketika dia mengatakan, oh ini Yesus nih, tapi kok beda mukanya? Oh, dia tampil dengan muka yang lain.
Nah, untuk mengetahui bahwa itu adalah benar, apa yang harus menjadi sandaran? Apa yang menjadi kemudian pijakan saya untuk mengaminkan itu? Kira-kira apa, Bang? Menurut Bang Ferry itu apa? Markus mengetahui bahwa itu adalah Yesus, tapi dalam rupa yang lain. Ini Markus tahu kalau itu Yesus, itu dari mana? Seakan-akan misalnya Bang Suma pergi, terus kemudian ada orang yang menulis, ketika dia melihat ada orang yang kemudian yang dikira itu adalah Bang Suma, lantas dia mengatakan, lalu Bang Suma tampil dalam wajah, dalam bentuk wajah, dalam rupa yang lain. Ini kira-kira penulisnya tahu dari mana kalau itu adalah saya? Nah, sekonyong-konyong kemudian pembaca buku ini percaya tanpa mau meng-cross-check bahwa itu betul adalah Yesus, tapi dalam bentuk wajah yang lain. Itu dari mana mereka tahu? Seketika mereka mengimani itu. Ada nggak pengetahuan dari Kristen atau ada ilmu yang bisa saya baca, apa nama kitabnya, supaya saya paham bahwa Markus tahu ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Gimana, Bang Ferry? Markus tidak pernah ketemu Yesus. Buka mute-nya, Bangku. Markus tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah ketemu Yesus. Setahu. Oh, dari tadi saya jauh. Tahunnya mic-nya mati ya? Iya, nggak kedengaran suara. Saya gaptek Bang Zuma, jadi nggak ngerti. TikTok ini baru ngerti. Jadi, yang tadi Bang Zuma pertanyakan itu, menurut saya mungkin... Nggak keras sikit suaranya. Paulus. Suaranya agak besar sikit. Tahu dari Paulus mungkin ya? Nah, Paulus juga bertemu dengan Yesus menurut pengakuan dia. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kemudian jawaban-jawaban dari sejak dulu ketika kita berdialog. Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Itu tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita harus mengingat terus nasihat beliau itu. Kalau kita percaya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti, jangan kau percaya. Nah, kira-kira kalau kita percaya kepada Yesus nih, ada orang datang mengaku, bro, ya paman, saya bertemu dengan Yesus loh. Apa katanya? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, menurut pesan Yesus, kita diminta untuk percaya orang ini atau tidak? Tidak. Inilah yang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Ketika Paulus datang mengabarkan, saya ketemu dengan gurumu, murid Yesus tidak percaya. Makanya orang-orang Yahudi tidak ada yang merasulkan Paulus sampai hari ini, kecuali mereka yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Nah, sedangkan orang-orang di luar, Roma, Yunani, percaya dengan ucapan Paulus, dia ketemu dengan Yesus loh, termasuk saudara Kristen di Indonesia. Padahal nasihat Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kata Yesus, jangan kau percaya. Ya, kami umat Islam tidak percaya dong. Nah, orang Kristen malah yang percaya. Berarti orang Kristen tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya kepada nasihat Yesus. Malah percaya kepada orang yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan Paulus. Nah, seperti itu, Bang. Jadi yang jadi poin pijakan Bang Suma yang misalnya kita lihat di mana saya suara saya yang putus-putus ya. Suara Ferry gurunda kecil kali nggak kedengaran. Ferry suaranya besar Ferry. Putus.
putus-putus juga aku dengar. Saya ngomongnya udah yang besar sikit Ferry, yang di dekatin enggak, suaramu enggak kedengaran, jadi Gerunda enggak bisa jawab, Bang Juma enggak bisa jawab. Suara enggak kedengaran. Halo, dengar enggak? Halo, dengar enggak? Tenggelam. Kecil. Tenggelam ya. Halo. Lanjut. Kecil kali. Halo, Bang Juma, halo. Iya. Ada kedengaran, cuman tenggelam suaranya, Bang. Headsetnya mungkin ya. Langsung saya matikan dulu. Halo Bang Zuma. Ya, ya kedengeran ya. Mantap nih suaranya. Nah, lebih mantap lagi. Kok bisa jatuh? Jaringan beliau tadi putus-putus memang. Izin Bang, sebelum dia naik ke Bang. Siap. Oke. Ini ada berapa ya? Ini berapa nih? 3.000 ya? 3.500 itu Nora. Oke. Okay. Ya, di follow yeah. Akun saya ya. Wah, ya siap. Khusus okay. Untuk yang di bawah tolong di follow akun itu Nora ya, tolong di follow yang di atas ya. Ini akun yang baru tolong di follow ya. Untuk akun di tap-tap layar di koma ini saya naikkan lagi orang, apain semoga dia ya. Saya lanjutkan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Kenapa Bang Len? Enggak, kopi. Salah. Bukan ya, betul kopi saya Bang. Salah. Saya mau ngomong sama telepon, mau ngomong sini. Iya, gimana Bang Ferry? Kedengaran Bang. Maaf, tadi barangkali ada yang terlewat, mungkin saya nggak paham atau terputus-putus ya. Jadi apa yang jadi pijakan dari Bang Suma ketika Bang Suma menjelaskan itu adalah Yudas Iskarat itu seperti ini? Saya sederhana Bang, diterangkan di dalam kitab saudara sendiri Matius, Markus, bahkan kitab Lukas juga menjelaskan itu. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, Markus 3 nomor 19. Kan begitu. Nah, itu satu Bang. Kemudian Yesus berkata nih di dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Harus tergenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Amsal. Iya. Yeah. Nah, di dalam kitab Amsal 21 nomor 18, di situ Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan akan menyelamatkan kemudian siapa yang diselamatkan oleh Tuhan? Yesus. Ya, betul. Dikatakan di sana bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan menjadikan kemudian pengkhianat ini sebagai ganti. Coba kita lihat di dalam Amsal 21. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, di dalam kitab saudara Markus 3:19 yang berkhianat itu adalah Yudas. Lalu kemudian di Amsal pun dikatakan, Amsal 23 nomor 17, di situ diterangkan bahwasanya orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Amsal 23 nomor 17. Ya kan ya? Nah, yeah. Di dalam Ulangan 27 nomor 25 Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah orang yang makan suap. Yang dikutuk adalah orang yang makan suap. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya. Lalu yang dikutuk antara Yesus dan Yudas siapa? Yudas. Yudas. Berdebat, berdiskusi dengan Bang Suma, konsekuensinya saya harus jawab jujur, kata teman saya memang ya harus jujur, harus dilandasi dengan kejujuran Bang Suma. Saya juga nggak mau beriman dengan kebohongan. Benar sekali. Nah itu lama ini saya dengar perdebatan Bang Suma
saya nonton tapi saya ikut jawab. Hanya dari iman saya itu mereka enggak jawab menolak. Jujur, kalau saya jawab jujur. Seperti itu. Nah, itu dia masalahnya. Sedangkan pesan Yesus apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Akal kita ini yang dikasih oleh Allah, yang dikasih oleh Tuhan, tidak akan pernah bisa bohong. Tidak bisa. Mulut boleh berkata iya, tapi hati, akal tak bisa dibohongin. Jadinya kita nyiksa diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yas'urun. Mereka hendak kemudian menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu Quran yang mengatakan. Maka ketika saya kemudian belajar Bible, saya semakin cinta kepada kitab suci saya. Karena tipikal ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang munafik dijelaskan begitu gamblang, dan prakteknya di lapangan itu betul-betul ada pada orang-orang kafir itu terhadap orang-orang munafik. Loh, kok bisa? Begini, Nabi Muhammad cuman mengetahui sejauh itu gitu loh. Boleh saya kasih? Ya, silakan, silakan Bang Zuma. Sebenarnya kami pernah nih, kami dari Katolik sama-sama duduk ya, waktu naik ke puncak gitu, dengerin perdebatan seperti ini. Secara hati nurani kami jujur sebenarnya ya mengakui kebenaran yang daripada Bang Zuma disampaikan, hanya terpulang kembali kepada diri kita, ego kita. Ego itu. Dan saya sampai sekarang saya juga masih bingung ini Bang Zuma, minta saran dari Bang Zuma. Selama ini kan 2 tahun saya mempelajari Al-Quran begitu Bang Zuma. Sementara saya mau menjadi Muslim, saya bingung karena ibunda saya jujur saja punya penyakit jantung Bang Zuma. Saya takut ibunda saya itu kaget. Memang selama ini orang tua itu nggak pernah mengatur-ngatur tentang keimanan ya, itu urusan kamu lah, terserah. Cuman saya takut itu seperti itu. Selama ini saya membaca buku-buku hadis dan lain-lain, hanya ingin menanyakan langsung kepada Bang Zuma ini terkait Nabi Muhammad. Apakah benar-benar Nabi Muhammad itu disampaikan, diberitakan di dalam Bible oleh Yesus, atau mungkin di perjanjian lama? Itu seperti itu. Dan saya, pertanyaan yang kedua, bagaimana saya menjalani keislaman saya terkait dengan orang tua saya dengan kondisi yang seperti itu? Apakah saya harus sembunyi-sembunyi, apakah saya harus bagaimana Bang Zuma? Saya bingung ini. Iya, yang pertama terkait dengan apakah Yesus mengajarkan tentang Nabi Muhammad. Kalau kami di Islam ya, Al-Quran surah As-Saff, perjanjian lama Bang Zuma, sama perjanjian lama, apakah ada itu seperti itu? Perjanjian lama dan baru maksud saya itu seperti itu. Kalau di perjanjian lama Bang, misalnya di dalam Ulangan 33 nomor 2 tentang Nabi Muhammad ya. Yes. Bahwa Tuhan akan datang melalui seseorang sebagai penolong dengan membawa 10.000 pasukan orang suci untuk menegakkan hukum-hukum. Ada nggak pernah terjadi? Mungkin dari raja-raja Yehuda kali, atau orang-orang Yahudi Israel yang pernah mengalami itu. Itu tak ada. Satu-satunya yang menggenapi itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau membawa pasukan 10.000 orang dari Madinah untuk menaklukkan kemudian kota Mekah. Beliau, nah inilah cikal bakal berdirinya api apologet Islam Indonesia. Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, sama seperti Musa. Musa menerima Taurat, semua dari mulutnya Musa. Nabi Muhammad menerima Al-Quran, Al-Quran ini semua dari mulut Nabi Muhammad. Nah, itu siapa kalau bukan beliau? Yesus. Lukas bukan dari mulut Yesus, Markus bukan dari mulut Yesus, apalagi Rasulullah Paulus. Lalu yang sama seperti Musa siapa? Ya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru,
Yohanes 14 nomor 27. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang. Siapa yang diminta? Seorang ini. Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Jelas di situ. Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, implementasi praktik di lapangan, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibasmi. Berarti nabi yang datang ini adalah nabi yang gila untuk menegakkan hukum Tuhan. Akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Kenapa dibasmi? Ya karena dia membawa hukum Tuhan. Yang menolak hukum Tuhan, menentang hukum Tuhan akan dibasmi. EGP ini perintah dari langit. Nah itulah yang terjadi. Sama seperti Nabi Musa. Nah itu. Nah, terkait dengan orang tua. Benar yang saudara saya lakukan. Yang saudara katakan tadi. Apakah saya harus sembunyi? Ya, sembunyi. Kalau takut orang tua kita ada penyakit, lihat kondisinya nanti ke depan. Kalau misalnya sudah terlihat ada rasa aman untuk menyampaikan itu, jangan sampaikan aku sudah Islam. Katakan aja diskusi-diskusi ringan, bagaimana menurut ibu Islam ini, pandangan ibu seperti apa, aja dia sharing. Kalau di keluarga saya itu nggak ada ya yang namanya membenci Islam atau bahas agama. Tapi kalau yang dari pastor saya itu gencar. Ini malah saya di WA banyak banget ini bang. Katanya saya kerasukan Yudas lah dan lain-lain. Seperti itu malah saya bilang, Pak Pastor, justru Yudas itu berjasa karena udah mengkhianatin Yesus, kan kita dosanya ditebus. Dia marah-marah. Iyalah. Artinya, artinya pahlawan daripada Kristen ini adalah pengkhianat. Jadi saya itu mempelajari Islam Bang Zuma itu gara-gara teman saya yang satu pondok itu berdiskusi kecil. Dia selama ini nggak pernah diskusi agama, hanya ketika saya merayakan hari kematian Yesus Kristus dia mengadakan diskusi dengan saya, dengan saya itu pribadi. Dia bilang, kamu merayakan Yesus, kematian Yesus kenapa? Ya karena dia wafat demi dosa-dosa umat Kristen, saya bilang gitu. Ya teman saya jawab, berarti kamu dengan tentara Roma itu sama-sama di atas perahu yang sama. Tentara Roma eksekutor, kamu adalah sponsor, bener gak? Loh, kok bisa gitu? Iyalah, tentara Roma itu kan yang bunuh kamu, yang aminkan. Boris, haleluya. Saya 6 bulan tuh saya mikir langsung. Bener, saya mikir. Jadi saya mikir gitu. Iya juga sih. Terus yang kedua mengenai masalah penebusan dosa, teman saya bilang, ya kamu tinggal melakukan dosa seenak-enaknya, kenapa? Saya bilang, ya gak bisa seperti itu. Loh kenapa gak bisa? Dosa kamu udah dibayar. Kalau kamu gak melakukan dosa, Yesus mau bayar apa? Nah, kamu harus berdosa. Jadi akhirnya saya juga mikir gitu. Saya tahu dia bukan bermaksud menghujat saya, saya ngerti, supaya saya mikir. Tapi ternyata ya saya akhirnya mikir juga, memang 6 bulan itu mengganggu saya, pikiran saya, sampai akhirnya saya nggak mau ke gereja. Ngapain saya ke gereja? Dan itu ada dalilnya bang. Oh gitu ya. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku yang terkasih, aku menulis ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Itu ada dalilnya. Dan yang parah lagi, ketika saya sebelum beranjak membaca Al-Quran, kan saya baca Bible tuh bang, semua kan. Udahlah selama hidup saya, kok gak pernah baca Bible sih. Gila-gila, amat saya beragama, gak tahu kitab saya sendiri. Saya baru nemu baca. Baca di Ibrani itu ada sosok yang lebih hebat daripada Yesus, itu kan namanya Melchizedek. Melchizedek.
bagaimana bisa ada tokoh lebih hebat dari superhero saya Yesus itu? Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, tak berkesudahan lagi, nggak berkesudahan ya. Kenapa dia nggak jadi Tuhan? Jadi ini saya terganggu, tergoncang akhirnya. Aku harus konsultasi sama siapa? Akhirnya saya 2 tahun itu membaca Al-Quran, jujur saja Bang Suma, saya membaca itu sembunyi-sembunyi ya, kan saya gengsi dong sama teman-teman saya kadang ngejek-ngejekan, apa lu umatnya Muhammad, ah lu umatnya Yesus, biasalah yang kayak gitu. Masa sekarang saya mau jadi mu'alaf, makanya saya sembunyi-sembunyi, jujur saja sembunyi-sembunyi Bang Suma, udah 2 tahun gitu kan. Iya gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak yang sembunyi-sembunyi sholatnya, sembunyi-sembunyi. Saya belum sholat Bang Suma, tapi untuk Al-Fatihah hafal. Alhamdulillah ya. Sama apa ya? Sama Al-Baqarah itu karena saya sering baca, jadi ya Al-Baqarah itu yang kedua, surat kedua ya. Jadi ngerti gitu, walaupun kata teman saya, kamu jangan baca Al-Qur'an tanpa guru, nanti kamu gila. Ah, berarti bahaya dong kitab ini. Gak mungkin lah Tuhan memberikan kitab itu dibaca orangnya jadi gila, gimana? Jadi seperti itu. Saya di doktrin itu keras Bang Suma, untuk membenci Islam itu keras. Cuman saya gak mau percaya begitu saja tanpa membuktikan. Tadi sih saya ada pertanyaan tapi sudah dijawab. Mungkin Bang Suma bisa ngasih jawaban yang lain ya, mengenai Nabi Muhammad itu, apakah betul beliau itu meninggal dengan cara diracun? Itu seperti itu Bang Juma. Iya. Baik. Jadi kalau kita melihat keadaan beliau ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seibarat kita melihat ada orang kena peluru tahun 2000 ditembak bagian betis, dor. Habis itu dibawa ke rumah sakit, pelurunya dicabut, dijahit. Kemudian pada saat dia kena peluru, orang ini merasakan detik-detik hampir menuju kepada kematian. Detik-detik rasa ingin mati itu ada, darah terkuras semuanya keluar. Nah, 3 tahun kemudian beliau mengalami perasaan itu lagi, karena sejatinya yang namanya kematian itu rasanya sama ya kan ya. Iya. 2000 gagal mati, tahun 2004 menuju kematian, sampai dia mengatakan kepada istrinya, "Mam, ya paman, aku kok rasa-rasanya seperti ingin mati ya." Perasaan itu muncul lagi pada saat pertama kena peluru. Ini saya seakan-akan mau mati. Benar-benar mati. Nah, sekarang isunya orang ini mati karena kena tembakan atau gimana? Menurut saudara Ferry, orang ini mati karena tembakan atau apa? Tembakan. Tapi 4 tahun yang lalu. Masa sih? Mungkin karena faktor lain ya. Sudah ajalnya dia meninggal. Cuman karena rasa kematian itu sama. Ada orang mati keselek biji nangka, ada yang mati karena rahangnya tidak bisa kembali habis tertawa. Ada, sama-sama mati itu rasanya sama, nggak ada bedanya. Maka Rasulullah ketika didatangkan lagi malaikat maut, dia mengatakan, "Aku merasakan seperti merasakan saat aku diracun pada perang Khaybar itu." Ya, artinya detik-detik kematian itu kembali datang, cuman pada saat dia diracun, temannya yang meninggal, yang makan itu, yang makan bersamanya, dia pada saat itu gak meninggal. Tapi rasa mau meninggal itu ada. Nah, ketika dia mau meninggal, rasa itu kembali datang, sehingga dia mengatakan, "Saya kok merasakan saat-saat saya minum racun waktu itu ya." Ya, karena memang kamu ini benar-benar kematian yang datang. Jadi beliau tidak mati karena diracun, bukan ya, bukan. Tapi karena memang sudah saatnya beliau pergi. Iya.
Iya, itu seperti itu. Dua jawaban sudah saya dapat. Satu lagi Bang Suma, boleh ya? Siap. Iya. Jadi saya melihat Al-Qur'an itu surat At-Talaq ya, tentang perceraian ya Bang Suma. Iya. Konon katanya Nabi Muhammad itu tidak pernah menceritakan mekanisme bagaimana caranya kamu menceraikan istri dan lain-lain. Tapi itu perintah dari Allah langsung menjelaskan mekanismenya. Karena kata teman saya yang di pondok itu memberitahu, kalau Nabi yang memberitahu berarti itu Nabi memberikan suri toladan menceraikan istrinya. Itu seperti itu. Tapi pada suatu hadis saya membaca Nabi Muhammad itu berkata, apabila istri kamu selingkuh dan lain-lain maka ceraikanlah. Ini bukannya kontradiksi Bang Zuma, maaf ini karena saya nggak tahu ya, jadi jangan dianggap pertanyaan saya ini apalah menyerang itu, seperti saya benar-benar ingin tahu itu seperti itu. Ya gimana hadisnya tadi? Kalau nggak salah di hadis Tirmizi, kalau nggak salah, saya bukunya ada sih. Itu seperti itu penjelasannya Bang Zuma. Jadi kalau istri selingkuh, ceraikan istrimu. Itu seperti itu. Jadi kontradiksinya menurut saya, katanya Nabi Muhammad tidak pernah, tidak boleh menjelaskan tentang talak ataupun perceraian. Tetapi dia juga bersabda demikian, padahal itu kan surat At-Talaq sudah menjelaskan mekanismenya. Ini kayak seperti kontradiksi, artinya Nabi menjelaskan tapi padahal Allah sendiri melarang. Itu seperti itu Bang Zuma. Iya. Barangkali saya salah paham ya, maksudnya ini saya ingin tanya itu. Yang saya tahu Rasulullah pernah menasihatkan dan menyampaikan bahwasanya perbuatan yang tidak haram, yang dibenci oleh Allah itu adalah bercerai. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, artinya gini, ketika kemudian ada seorang suami mengetahui istrinya itu selingkuh misalnya, ya kan ya, iya. Apakah boleh diceraikan? Boleh. Kenapa tidak? Iya. Nah, lalu apakah boleh dipertahankan? Boleh juga. Kenapa tidak? Selama kamu memaafkan. Iya. Kamu memaafkan istri dan tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Artinya kamu menerima keadaan itu ikhlas dan bisa kemudian membentuk istri menjadi wanita yang soleha, merasa bertobat dari perbuatannya. Boleh, tapi itu jarang Bang. Jarang laki-laki bisa kemudian melakukan itu. Iya. Jarang. Karena kenapa? Ketika dia berbaik sama istri, kalau imannya setengah-setengah, ada masalah ke depan, pasti yang diungkap lagi adalah perbuatan istri yang lalu-lalu. Iya. Seperti itu adanya. Jadi kurasa itu bukan kontradiksi. Bukan kontradiksi, tapi Rasulullah memberikan kemudian tuntunan. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus untuk melakukan bimbingan kepada manusia. Dan apa yang menjadi putusannya, semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Semuanya itu adalah ilham, ilham dari Allah. Seperti itu Bang. Iya. Kayaknya udah, saya nggak ada pertanyaan lagi Bang, cuma sudah dijawab. Masya Allah. Jadi gimana kita syahadat? Ya kalau syahadat sih nggak apa-apa, cuman masalahnya bagaimana saya mempraktekkan keseharian saya, bagaimana menghadapi orang tua saya yang tadi saya tanyakan tadi Bang Zuma. Iya, kalau di Al-Quran itu dijelaskan gini terkait orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayh hamalat su ummuhu wahnan ala wahnin opisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Dan jika keduanya, orang tuamu ini maksudnya, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Sayang. Ya, dan ikutilah apa yang orang apa? Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Artinya kita syahadat untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Adapun hubungan kita saya kepada baca orang tua surat itu, tapi dalam bahasa Indonesia Bang Sum, saya nggak bisa ngaji. Ada memang ayat ilmu memang ada. Saya 2 tahun bolak-balik saya bolak-balik baca terus gitu kan. Iya, masya Allah. Kalau saya baca, saya selalu nggak kuat, mental saya nangis Bang Suma, terkait dengan ancaman Allah tentang neraka, sementara saya itu pelaku dosa, sangat pelaku dosa, itu seperti itu. Iya, itu iya, iya itu. Tapi kan ketika kemudian sudah bersyahadat, artinya dosa-dosa yang lalu-lalu kemudian sudah diampuni oleh Allah, dihapuskan kemudian oleh Allah dosa-dosanya, lalu amal kebaikannya yang dulu-dulu itu masih tetap kemudian dicatat sebagai amal perbuatan, amal kebaikan. Saya mau tanya Bang Suma. Siap. Saya dengan perbuatan dosa yang berlimpah, dulu saya pelaku alkohol karena saya suka main musik ya. Saya pelaku alkohol, saya suka judi dan lain-lain, tapi saya nggak suka main wanita ya, nggak tahu kenapa saya nggak mau. Cuman ya itu, saya di dunia musik saya juga pelaku alkohol. Saya kadang mikir, saya dengan dosa segunung-gunung kayak gini, seandainya saya masuk Islam, saya nggak bisa bahasa Arab dan lain-lain, bagaimana apakah saya bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisa. Al-Qur'an mengatakan summa inna rabbaka lil ladina amilus su' bijahalatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dihapuskan sebesar apapun dosa kita, Allah jauh lebih besar pengampunannya. Jadi dihapuskan, yang penting kita benar-benar bertobat lalu memperbaiki diri. Mana saya bisa komunikasi sementara saya enggak tahu bahasa Arab Bang Suma? Komunikasi dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, seibarat kita ketika bayi Bang, ketika kita bayi kemudian beranjak menjadi anak-anak, kita enggak pernah belajar bahasa Indonesia kan. Tiba-tiba saja kita tahu, mama mau jajan, mau duit, mau uang, tiba-tiba aja kita pintar. Nah, samalah seperti itu ketika nanti kita di alam sana bertemu dengan orang-orang, kita berkomunikasi dengan orang-orang, kita dengan spontan Allah memberikan kekuatan, kemampuan itu. Sama ketika di dunia, tiba-tiba saja kita belajar apa bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa daerah, tanpa kita pelajari terlebih dahulu. Kita enggak bisu masuk kelas habis itu diajarin berkata A, B, enggak ada, tiba-tiba aja kita bisa seperti itu Bang. Saya 2 tahun membaca Al-Quran, juga melihat hadis-hadis Nabi ya Bang Zuma. Siap. Saya setiap mendengar tentang Nabi Muhammad, enggak tahu, saya pasti pengen nangis Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa
walaupun saya enggak kenal, walaupun saya enggak ngerti siapa ini orang, tapi enggak tahu kenapa setiap saya dijelaskan tentang seperti itu, saya suka menangis, Bang Zuma. Ini saya benar-benar, demi Tuhan, saya enggak kuat sebenarnya. Enggak tahu kenapa itu seperti itu, Bang. Makanya saya ingin meyakinkan diri saya sendiri, konsultasi dengan Bang Zuma. Apakah benar-benar beliau seorang nabi, ataukah benar-benar dia sudah dituliskan, dibuatkan di perjanjian lama dan baru? Itu seperti itu. Itu sudah nubuatannya itu banyak. Iya, tadi sudah dijawab. Iya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi yang saudara butuhkan itu tinggal syahadat aja. Syahadat, habis itu belajar Islam, pendalam Islam, habis itu ibadahnya juga. Kalau misalnya masih takut diketahui oleh orang tua, ya sudah, sembunyi-sembunyi aja dulu, pelan-pelan. Saya udah belajar sih tentang gerak-gerak sholat, cuman belum praktek, Bang Zuma, karena rumah saya kecil, saya bingung mau prakteknya di mana. Itu seperti itu. Cuman baru belajar wudu, bacaannya juga sama sholatnya. Memang saya belum syahadat, tapi nggak tahu, hati saya seolah-olah saya sudah syahadat itu, nggak tahu gimana itu loh. Saya tiap hari, Bang Zuma, itu di WA sama Pak Pastor, itu kamu harus dibaptis dan lain-lain. Saya sampai bilang sama Pak Pastor, Pak Pastor, percuma baptis saya, kamu bolehlah baptis raga saya, tapi hati saya udah gak bisa dibaptis. Terserahlah Bapak mau katain saya kerasukan iblis, setan, jin, atau terserah. Saya gak mau tahu. Saya bilang gitu. Ketika saya nganggur, cari pekerjaan susah, nggak bisa bayar perpuluhan, Anda kemana? Saya bilang, giliran dengar-dengar saya sedang belajar Islam, Anda nguber-nguber saya bingung saya dengan orang-orang seperti ini. Justru yang sama saya, yang ngasih kerjaan saya, teman-teman Muslim. Saya bilang, saya kan yang katanya teroris, yang katanya pembunuh, yang katanya beringasan, justru mereka yang nolongin hidup saya. Saya bukan gimana-gimana, itu yang manggil saya akhirnya pengen belajar, Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Karena memang pada hakikatnya Islam itu rahmatan lil alamin, ya, berkasih sayang dengan alam semesta, itu dia. Jadi Islam itu datang untuk pemeluknya itu berkasih sayang dengan alam ini, bukan membenci. Tak ada di Islam itu ajaran benci, nggak ada. Tak ada di Islam benci lah orang, nggak ada. Ini ya. Jadi kalau saya syahadat gimana, Bang Zuma? Ya, syahadatnya kita bimbing di sini. Nanti mungkin ya, ada yang bisa menyak. Saya diminta KTP dan lain-lain, mau di-share itu apa enggak? Apa gitu. Saya enggak takut. Ini saya aja diserang banyak banget WA, Bang Zuma, gara-gara tadi saya ditanya nomor WA, saya ngomong aja terocos nomor saya, enggak taunya saya dibom balik. Ini banyak banget, aduh, gimana? Iya. Kalau itu, ini saran saya buat teman-teman Katolik ya, atau Kristen ya, kalau diskusi yang jujur lah, jangan gila-gila banget lah ya. Kalau nggak tahu mending diam. Gitu. Saya saran saya seperti itu. Ya. Diselidikin dulu berita kebenarannya. Itu seperti itu. Jangan termakan propaganda. Saya tahu saya dipropaganda, saya didoktrin itu sangat keji sekali. Itu seperti itu, Bang. Iya, KTP-nya mungkin bisa dikirim ke Bang Andi atau ke Bang Dewa. Saya gini, Bang Zuma, siap. Nomor WA siapa gitu, wakil lah, perwakilan, nanti saya kirim aja. Kalau mau syahadat di sini, suara aja nggak masalah kan, Bang Zuma? Itu kan seperti nggak apa-apa. Tapi KTP-nya bisa nggak malam ini dikirim ke WA? Saya jujur saja, saya gaptek masalah masalah TikTok ya. Nanti habis syahadat saya buka WA deh, saya keluar, dikeluarin saja dari grup ini, nanti saya kirim ke WA siapa gitu. Tadi nomor WA saya udah disimpan sama Mbak siapa tadi itu yang di grup itu ya, lupa saya.
yang di grup ini yang sebelum. Bang Handi monitor nggak ini? Atau host ya host? Monitor. Ya, yep. Minta nomor HP-nya, ya. Minta tolong ke beliau biar dikirim KTP. Ya, 0813. Iya. 0813 9233. 0813 9233. Iya. Tambah 7800. Ulangi bang, 0813 ditambah 9233. Ulangi dari pertama. 0813 ditambah 9233 ditambah 7800. 92. Ya, itu boleh, kenapa tadi bang belum mau, udah ancang-ancang padahal itu. Iya, udah usaha tadi. Iya. Benarnya indikasinya itu memang diterima laporannya karena tadi beliau menyebutkan nomor WhatsApp dengan begitu jelas, tidak ada indikasi ditambah. Oh iya, iya. Benar juga. Iya. Biasanya kalau Bang Andi kan ditambah sekian, di ini sekian, dia langsung sebut aja tuh. Makanya masuk mungkin laporan dari para penghujat. Ada mau lagi tuh. Kalau beliau naik ke atas. Mana Bang Ferry-nya? Penting Ferry-nya dulu, undang kemari aja. Dan tadi nomor teleponnya udah dapat kan ya? Di WhatsApp aja suruh kasih link sini. Iya, katanya sih tadi ada yang pegang nomor HP-nya. Dikasih aja. Saya share sih, sudah saya share ini ke Bang Ferry. Iya. Diturunkan tadi ya, Kerunda ya? Atau gimana? Iya, Kerunda. Terungkat. La haula wala quwata illa billah. Apa namanya, buat teman-teman yang dibawa mohon di tap dulu soalnya oten juga ini kayak apa saja lah Allah lah oten. Oten dilawan siap Gurunda. Itu tadi dia Gurunda sebenarnya apa dari dia punya pertanyaan tadi kan ada dijawab di sini, cuma dia maunya dengan Gurunda kan, gitu. Ya sudah, jadi Abang Dewa suruh ke sana langsung nih. Iya. Tapi semoga aja KTP-nya beliau masih monitor ya. KTP belum dikirim kan tadi ya? KTP beliau minta nomor HP Bang Handi untuk kirim KTP. Mbak sahabat tadi ini, Ustadz Miftah mungkin. Mohon maaf Ustadz Afwan, siapa tahu Ustadz bisa panggil ulang Abang Ferry-nya. Udah ini udah jadi, maaf, saya DM ini. Bang Andi juga tadi udah WhatsApp katanya. Bang Andi udah WA di bawah Bang Andi tadi. Bang Andi mau naik enggak? Kalau Bang Andi mau naik. Bang. Mana Bang Andi? Ada di bawah Bang. Biar datang dulu Ferry-nya nanti sekalian dulu naik. Oh, oke. Oke. Gimana Ferry-nya ya? Ini oten-oten juga, apa-apa juga. Report terus, la ilaha illallah. Iya, nanti kita siapkan ya. Satu atau dua kursi kita siapkan untuk Ferry tadi. Ya, nanti kami sama Melani turun, Bang Jul. Masuk dulu mereka kemari. Siap. Siap, Bang Jul. Mohon maaf Kerunda, yang ditanyakan tadi alhamdulillah diterima ya Kerunda ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun lagi ngantuk tutup mata ditanya jawab juga ya. Dan memang beliau ternyata sudah 2 tahun belajar baca terjemahan Quran gitu. Benar-benar. Insyaallah, alhamdulillah ya. Hal itu baru benar belajar betul, bukan kayak Dewan Wahyu tadi Bang Jumbo. Dewan Wahyu kan belajar pakai buku-buku bekas di sampahan tuh yang udah koyak-koyak terjemahan, entah terjemahan entah apa tuh sering tunjukin. Lompat sana lompat sini di teh celup kan tadi terakhir sama Bang Jumbo. Tapi udah anu ya, apa namanya, sudah bisa open cam ya beliau ya? Bisa. Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Harusnya udah.
yang di bawah di tap-tap ya, di tap-tap, di share-share, sharing aja tuh ke akun sendiri juga gak masalah, yang penting ada share-sharenya. Dan juga kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bang Dalbo ya, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari Bang Dalbo yang ulang tahun. Bang Dewa kapan ulang tahun ya Bang? Gak ada yang ngucapin nanti kayaknya Bang. Asyik Bang Dewa jadi ulang tahunin. Oh iya Bang Dewa juga, lu juga ulang tahun kok, selamat ulang tahun kepada Bang Dewa, panjang umur, sehat selalu. Iya tau, ulang tahun nih ya. Sekali-sekali kenain dia Bang, balas Bang, balas. Mati rasa beliau itu. Kebas. Tadi ibunya ini ya, kena apa, jantung Bang. Punya penyakit jantung. Padahal punya penyakit jantung itu obatnya mudah loh Bang. Mudah obatnya. Nah, kalau kita dapat serangan jantung, serang balik Bang. Emang kalau diserang balik Tuhan, gak enak jawabannya. Pakai santan ya, digulai enak tuh Bang Dewa. Mana benar? Oh ini, ada. Bang Ferry ke Bang Ferry ada. Iya, ada. Naik. Kita panggil teman kita satu untuk doakan beliau. Ya, sekali tadi kayaknya udah tidur sih ya. Siapa lagi? Ada tadi Ustaz Miftah, mana Ustaz Miftah? Iya, Ustaz Miftah. Bang Ferry, coba di tes kameranya dibuka on cam. Oke. Oh ini. Bang Ferry gimana? Udah bisa diapakan KTP-nya ke Bang Handi? Iya, tadi nomornya saya di refresh nggak keluar-keluar, yang ada malah saya diserang sama orang-orang saya sendiri, malah ya, saya buka WA akhirnya sama jadi izin abangku. Tadi saya nyebutin nomor di apa, di grup mana tadi itu, terus jadi itu kejadian itu, saya di WA orang banyak banget. Gini Bang, jangan dulu bahas itu. KTP Abang sudah ini enggak? Iya, KTP saya sudah ready, saya mau kirim ke WA, cuma nomornya tadi Bang Handi enggak ke refresh, di refresh enggak ada. Jadi apa, yang ada malah saya di WA-in orang banyak banget, jadi malas buka WA akhirnya gitu. Izin Abang, Abang Ferry, ke saya saja. Tapi kalau penyebutan nomor dibuat plus-plus gitu ya. Di mana nyebutinnya, di sini. Nanti enggak di WA-in orang lagi. Soalnya tadi juga kayak gitu. Gimana cara? Karena oke. Tadi ada yang catat nomor saya kan, tadi kan saya nyebutin nomor itu. Nah, itu masalahnya Bang, enggak ada pula. Enggak pernah ada menyebut nomor kok. Tadi di grup sebelum ini, grupnya sebelum ini. Sebelumnya Bang Handi ada di sini, dia ada. Tapi kalau kita menyebut nomor kan, Anda tinggal hubungin kan? Susah amat. Apanya? Saya udah menyebut nomor tadi, Anda belum WA ke saya kok, KTP-nya nggak ada. Saya buka WA, saya refresh nomornya Bang. Ya udah kalau gitu ini. Ditulis ulang lagi aja, ke Mbak Nora aja, silakan ditulis ulang. Oke, okay. Ya silakan Abang, saya sudah catat. Susah amat sih. Iya betul. Ya namanya saya juga gaptek Bang. Gak apa-apa Bang Ferry. Ya, hubungkan aja Bang. 8. Ya, kalau Abang nggak berkenan ya nggak apa-apa. Enggak. Sebut aja Bang. Udah, nggak apa-apa Bang Ferry, ayo. 0856. Ya sebentar. Katakan ditambah. 4252 ditambah okay. Ditambah 1615. Oke okay ya, sebentar ya Bang. Sebentar Abangku, saya lagi menyimpan. Ya. Oke, saya dapat ya. Oke, saya ping ya Bang. Iya, kasih nama ya Mbak, soalnya banyak nomor yang nyerang saya tadi. Oke, saya akunin isi nama saya asli ya. Iya.
Oh, centang satu, Bang. Ini HP-nya lagi buat TikTok malah, gimana saya keluar aja? Bukan, ini kalau misalnya Abang masuk TikTok pun sebenarnya harusnya centang dua. Lagi apa? Ini nomor yang dipakai untuk ini live ya? Iya. Oh, tapi ini centang satu. Kalau Abang mau turun sebentar saja, langsung WA kan KTP-nya, balik lagi ke sini nanti dijambak. Bagaimana? Gak usah, di atas aja. Bang Ferry keluar aplikasinya cukup. Keluar aplikasi, buka WhatsApp, yeah. Fotokan nomor KTP-nya, abis itu balik ke TikTok, nanti tetap di atas. Iya, yeah, yeah. Boleh. Silakan Bang Fer. Aja. Buka aplikasi WhatsApp dulu ya. Iya, iya, benar. Enggak apa. Enggak usah turun dari TikTok. Ini udah saya ping ya, Bang. Buat teman-teman yang di bawah sabar ya. Enggak usah dulu typing-typing yang aneh-aneh ya. Masuk ya? Sudah masuk Bang Ferry? Ih, banyak banget yang WA tuh kan. Nah, itu ada ya, saya. Ada. Saya buat nama saya Nora. Yang gambar kucing ini. Iya, gambar kucing ya, betul. Iya, iya. Kan pecinta kucing. Lanjut. Kirimkan fotonya Bang, nanti saya langsung lanjutkan ke Bang Hani. Katanya enggak ada yang nyatet nomor saya, tapi nomor saya banyak banget di WA. Orang aman, Bang, aman. Enggak usah di anu itu, Bang. Enggak usah di enggak usah dipungkir itu. Langsung kirim KTP-nya. Enggak usah di anu. Loh, berarti yang gambar toke itu bukan Bunda Nora semalam itu ya? Kampret kok dia melakuk Christine. Siapa sih moderator di sini selalu turunkan saya? Banyak bang, moderator saya banyak bang. Ada Bang Handi, ada Bunda Rahma, banyak. Kalau di tempat saya bang nggak pakai moderator itu karena itu biasa menimbulkan perpecahan. Sudah Bang Ferry. Saya serius saya. Ini lagi saya cari mbak di folder tadi udah saya foto benar-benar. Oke, nggak apa-apa. Nanti aja bang. Akhirnya WA-nya bunyi terus nih gara-gara ini banyak yang ngomong. Di jangan dihiraukan aja bang. WA saya saja yang utama. Nanti setelah itu. Gak pingin gubris cuman kan jadi notif mbak. Ya nanti gak selesai apa-apa. Ini abang blokir aja terserah. Teman-teman yang di bawah di tap-tap dan di share ya, terus di tap-tap. Oten-oten yang di bawah sabar dulu ya. Gimana keadaan guru kita ya? Iya. Kasian Bang Zuma monitor. Dia bilang gini. Ya, paman. Oh. Selamat berindah. Masya Allah. Saya kira abang sudah langsung tidur, mimpi, ketemu bom-bom. Iya, Andre. Saya nelpon dulu 5 menit ya. Oke, okay, siap, abang. Siap, berunda. Oke. Okay. Siap. Gimana KTP-nya sudah kelar? Bang Ferry. Lama kali mak, sabarlah. Ini netizen kita ini yang maha benar. Sabar dulu, sayang-sayangku yang di bawah tap-tap layar aja ya. Intinya alhamdulillah beliau tuh mau ada niat untuk bersyahadat. Itu yang perlu diapakan ya. Ya, sabar. Coba ya. Bisa sudah open cam. Sudah bisa kayaknya ini. Sudah. Udah. Sudah bisa, lebih 1000. Coba bang, open cam coba. Sementara dia anu ini. Diselesaikan dulu pengiriman KTP-nya baru. Betul. Sementara dia kirim itu. Sabar ya, tap-tap layarnya ya.
Soalnya ada. Enggak, ini netizen yang dibawa kan. Eh, kalian kalau ngantri BLT itu sabar kali loh kalian. Iya, BLT terima jam 8 apa? Kalian dari jam 7 udah di sini. Bundar, aku mau. Ya udah, teman-teman di bawah di tap-tap ya. Kita juga sabar kok. Dari sore ngobrol dengan Bung Ferry, alhamdulillah beliau menetapkan untuk syahadat ya malam ini, pagi ini. Buat teman-teman, makasih yang sudah support, makasih sudah tonton ya. Jangan lupa YouTube-YouTube dari Dakwah Islam itu di-follow, di-subscribe juga ya teman-teman ya. Didukung pergerakan kita dalam berdakwah. Posnya diturunkan terus aku. Entah kenapa. Bukan aku, nih. Bukan aku Bunda. Ada moderator, Bunda, ada moderator. Bukan aku Bunda Nora. Saya juga enggak, diturunkan dua kali. Koneksi Anda diputuskan oleh kreator, konten kreator. Moderatorku banyak Bunda. Moderator, kalau kalian betul menurunkan aku, jangan sampai ku santet kalian ya. Moderator, nah, kalau mau pakai moderator Bang, saya enggak ajar ya. Kalau mau pakai moderator, jangan terlalu banyak. Ada 9 itu Bang. Saya 2 aja. Banyak yang minta 2 aja saya pakai. Saya enggak perlu moderator. Karena itu kadang-kadang menimbulkan perpecahan. Kalau di room saya yang moderator itu Bang Handi, Bang Ardi, Uni Riva. Oh nih, sudah masuk atau belum? Oke, sudah masuk sebentar. Abangnya ganteng juga ya. Ya Allah. Dudung ya Allah ketawanya. Oke. Emang ganteng-ganteng Bang. Masya Allah, wajah-wajah Bang muslim Fer, memang ini. Bisa open cam gak Bang Fer, mohon maaf. Bisa okay. Bisa abang open cam gak? Izin, saya kirimkan sama Bang Handi ya Bang Handi. Saya kirimkan sama Bang Handi dulu. Iya, baik. Bang Handi Celebes. Oke. Bang Fer, bisa open cam gak Bang Fer? Open cam. Iya, udah bisa. Open cam gimana? Open cam caranya. Diundang. Ya, udah. Sisa Abang konfirmasi, Bang. Silakan. Saya sudah buka dari sini, Bang. Yang mana? Sisa tindis konfirmasi, Bang. Ini nih. Udah. Udah kan? Enggak ada konfirmasi ini. La haula wala quwata illa billah. Oke, Allah. Udah, itu. Ada nggak muncul di situ? Nggak ada Bang. Matinya. Nah sih. Nggak ada, cuman ada gambar ini apa? Bang Zuma, saya, Bang Andi sama. Nggak begini Bang Ferry. Tengok paling bawah sekali di layar HP Bang Ferry ada berlangganan, berkomentar, mic, ya kan? Kamera, multiges, mawar, hadiah. Baru membagikan, betul? Gak ada Mbak, adanya berlangganan, berkomentar. Oke, itu Bang Ferry tekan profil dia, gitu. Tekan profilnya dulu. Tekan sudah? Profil saya sendiri gitu. Iya, profil saya, profil Abang. Sudah? Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Oh, padahal ini followersnya udah banyak loh. Sebentar. Sudah 1000 loh itu Bang. Harusnya kalau dari host itu sudah bisa mengundang, artinya sudah bisa buka kamera. Sudah. Saya sudah undang itu. Sisa di ini sisa Abang. Ya, sisa ini ada yang komen apa sih? Enggak usah di anu Bang komentar Bang. Abang. Ya orang itu. Saya main musik iya, tapi kalau masalah kayak gini orang saya gaptek suruh gimana sih, orang bidangnya ya, sendiri-sendiri. Iya baik. Kan bisa semua gitu. Enggak apa-apa Bang. Netizen maha benar Abangku. Saya aja dari tadi dibilang saya dibully katanya gaptek. Iya, memang saya enggak mendalami TikTok kok. Enggak usah diperdulikan Bang. Jadi gimana? Coba tanya Bang Zuma. KTP udah tinggal ini kan ngucapin syahadat. Minta tanda tangannya lagi nanti Bunda ya. Oke. Tanda tangan nanti kertas yang putih kosong ya Bang. Iya, sekarang.
Nanti aja nggak apa-apa, asalkan KTP kan sudah ada. Nanti setelah selesai syahadat, abang tanda tangan di kertas yang kosong warna putih, kayak HVS gitu. Iya, ya, bang. Iya, baru difotokan, iya. Kirim sama saya lagi. Iya. Siap. Kayak mau pinjol ya. Memang seperti itu, bang. Biar dibuat sertifikat walaknya, bang. Sertifikat walaknya dia biar dibuat, ya kan? Iya. Informasi habis ini. Sesudah Peri mau syahadat, ada lagi Ibu Susan Lewi juga mau naik untuk syahadat. Dia hubungin saya ya. Di sini. Ibu Susan, Ibu siapa namanya? Namanya di bawah itu siapa ya namanya di bawah ya? Bentar ya. Susan ya, Bang. Bukan, nama akunnya apa ya tadi ya? Nama akunnya Susan Lewi kalau enggak salah ya. Susan Lewi. Saya cek dulu ya, Bang ya. Anu, Sanlegi nama akunnya. Oh ya, ada. Oh, ya. Ada. Tunggu ya, Mbak ya, dibawa dulu ya. Habis ini, Mbak ya. Oke. Okay. Siap. Ya. Ya udah, bersyahadat aja dulu. Soalnya saya besok kerja gimana ya? Ya. Baik. Saya panggil dulu abangku. Bang Zuma, udah siap nelpon ya, Bang? Ya karena enggak bisa open cam, KTP-nya sudah ya, kita percaya. Boleh. Jadi diberi apa namanya kebijaksanaan karena dia nggak bisa open ya nggak apa-apa, silakan saja karena KTP-nya udah ada kok. Oke? Okay? Siap. Ya sisa kita monitor demo. Bang. Assalamualaikum Gurunda. Lagi telepon Meki. Bentar, masih nelpon bentar. Oh ya baik. Ya kalau nggak percaya apa ini ya bisa pakai video WA kan itu bisa ya. Iya udah itu nanti bisa sama Bunda Nora atau sama Bu Handi nanti bisa di belakang layar ya. Udah. Karena ini kan persyaratannya kan nanti habis ini dibuatkan sertifikat mualaf. Ya, perlu KTP sama tanda tangan, perlu lihat juga kita lihat wajahnya gitu loh. Iya. Kayak gitu. Betul deh. Tunggu banyak mak dulu bentar, masih telepon. Siap. Abang gulungan darahnya kok C, Bang? Orang kan AB, AB, O kan? Ini kok abang C, Bang? C itu Kristian. Karena dia dulu Kristian, udah. Enggak ada. Kosong kok, kosong, enggak ada. Biar agak sedikit rileks no Bang Handi. Kaget juga saya. Bang Handi. Bang Handi, saya bisa open cam gak Bang Handi? Bisa. Siap. Afwan Bang. Boleh sebutin nama asli ya? Boleh sebutin nama asli ya? Yang mana itu Bang Handi? Perinya. Ini Peri kan nama TikTok. Namanya aslinya Ricky, panggilan Ricky aja, itu aja, nggak usah disebutin semuanya. Tuh Ricky. Oke. Okay. Iya, kalau Kristian di Jawa pasti ada nama Jawanya, Mas. Sampean di mana sekarang? Posisi saya di Jawa Tengah, di Pemalang. Oh, Pemalang. Tapi KTP masih dari Sulawesi Utara ya? Iya, karena saya pindah dari tahun 2000 waktu COVID itu nyampe ngurus surat pindah semuanya nggak bisa, orang tua sih masih di sana, cuman saya di sini ikut sama paman juga sama saudara ngurusin dagangan juga kerja, setiap satu bulan sekali saya pulang nengok orang tua. Tapi Anda butuh sertifikat mualaf kan? Ya, yang saya butuhkan itu diakui oleh Tuhan saya sebagai hambanya itu aja. Masya Allah. Ya setelah berikrar nanti, Bang Juma belum dikit lagi. Bang Juma udah belum? Belum ya, tunggu ya. Belum. Sabar ya Bang Ferry ya. Sabar ya. Bapak, Ibu. Ibu Len, siapa tadi? Ibu saya tinggal Leni. Bikin kopi dulu deh, biar nggak ngantuk. Siap. Ibu Sanlegi. Tadi Ibu Sanlegi itu, iya tadi dia sudah typing waktu di roomnya itu Faruk. Ya. Dia bilang Bunda Nora, boleh nggak saya juga syahadat?
cuma langsung rungkat. Betul, dia catat nomor kok tadi. Iya, itu makanya langsung rungkat bang. Tadi dia tapping di bawah memang. Sabar ya bu, di bawah aja dulu. Request aja, request. Nanti diangkat naik. Abis ini. Baik. Oten oten, mohon maaf. Atau sekalian ya, naikin dulu, aku di bawah. Naikin dulu sekalian. Nggak, aku aja nggak apa-apa di taman bang. Nanti aman, nanti aman, bang Andi sebentar. Aman bang Andi, aman aman. Aman aman. Jangan please, jangan dulu di anu ya, jangan dulu main-main anu ya. Oh ini, woi, bang dia udah kirim KTP-nya loh ke gua. Di Musang Levinya. Alhamdulillah. Katolik. Katolik. Provinsi Jawa Barat. Masya Allah. Takbir, Allah Akbar. Bung Ferry. Ya. Gimana teman-teman? Ya udah. Saya kok dari tadi nunggu diminta untuk bicara enggak dipanggil lagi gimana sih? Kasih Wondi, kasih. Mana kecil? Iya kasih. Nama apa? Kenapa mic saya enggak dibuka kalau gitu? Nah, ya udah, langsung. Baik. Kita beri kebijaksanaan dia. Sendiri. Kita beri kebijakan dia, Gapte enggak bisa open cam, KTP-nya udah banyak ya, silakan disyaratkan aja. Beliau serius. Lanjut. Ya udah dibesarin, dibesarin beliau, teman-teman. Oh iya. Siap Gurunda ya. Lagi buat kopi. Udah siap ya? Bang Ferry monitor, Bang Ferry. Beliau lagi buat kopi kata sebentar tadi. Allah la kuat haila billah. Enggak, ini netizen halo. Di bawah kan, Bunda. Bang Fer? Sudah. Silakan, silakan. Iya, iya. Yes. Iya. Jadi kita langsung syahadat ya, Bang. Bang Ferry. Iya. Masya Allah, subhanallah. Mohon ikuti ya, ikuti saya ya. Iya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Iya, silakan sahabatku, saudaraku yang baru ya, silakan lampiaskan kemudian rasa syukur, rasa iba, rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah bukti iman, ya, bukti iman yang benar-benar ya, tanpa keraguan. Ya, saya mau tanya, silakan. Apa benar keislaman saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Ya, tanpa diragukan, Masya Allah. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini sebelum didoakan oleh Ustadz kita yang ada di sini, Ustadz Dalbo. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Sebelumnya saya sangat benci sekali dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya hari ini ingin menyampaikan bahwasanya saya sangat sayang, ingin ketemu dengan
Nabi Muhammad. Allah, Masya Allah. Saya punya kesalahan besar dengan beliau karena saya pernah mengfitnah beliau, pernah menjelekkan beliau. Saya ingin bertemu, ingin meminta maaf, itu saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal selama ini saya menggunakan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan saya setiap hari, Bang Zuma. Allahu Akbar. Hampir semua orang Kristen memakai ajaran beliau. Kalau boleh jujur, Yesus memberikan ajaran bahwa bila pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Tapi ya gak ada orang Kristen ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Yang ada melawan. Ketika melawan berarti mereka menggunakan ajaran Nabi Muhammad. Harus menjelek-jelekkan dia. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi. Malah mempraktikkan ajaran Nabi Muhammad. Ya kan? Lalu bagaimana dengan saya yang belum bisa ngaji dan bagaimana perilaku saya terhadap orang tua, Bang Zuma? Ya itu tetap hormat, Bang. Kepada orang tua tetap hormat. Terus kemudian mengenai ngaji, insya Allah pelan-pelan belajar. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Insya Allah bisa. Nah, anak kecil aja bisa kok, apalagi kita orang dewasa ini. Nanti tinggal butuh waktu aja untuk belajar. Nah, mungkin sebelum kita serahkan kepada Ustadz kita di sini, ada Ustadz Talmo, nanti doakan dari beliau atau Ustadz Miftah. Terlebih dahulu kita mempersaksikan nih, kami semua di sini nih mau mempersaksikan bahwa saudara kita ini berikrar bahwa Yesus itu memang betul-betul saudara yakini saat ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Iya. Oke, ikut saya, Bang. Dan aku bersaksi, dan aku bersaksi bahwa Yesus, bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Takjub saya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk mendoakan saudara kita ini, Masya Allah. Kita semua yang mengaminkan, yang di bawah mengaminkan semuanya ya, yang di YouTube juga. Lanjut. Waalaikumsalam guru-guruku dan gurunda-gurundaku ya, dan juga yang di atas maupun yang di bawah. Kita akan bersama-sama mendoakan, alhamdulillah ada lagi untuk saudara kita ya, Ustadzillah ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi saksi kita dalam menegakkan kalimat Allah sehingga mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Shalallahu Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaab an-na'mah wa abwaab ar-rizq wa abwaab al-quwwah wa abwaab as-sihhah wa abwaab as-salamah wa abwaab al-'afiyah wa abwaab al-jannah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adhabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azhim wa nabiyyikal karim syarrid dunya wa 'adhabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinana. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salama fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najah minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah. Banyak Pak, habis ini satu lagi Mbak, siapa tadi lupa kah? Barusan WA saya. Kembali nih Lega. Ya, barusan WA saya dia gemeter. Saudaranya adik angkatnya muslim, di sampingnya nangis. Dia gemeter minta naik disyahadatkan juga. Baik. Allahu akbar, masyaallah. Sang Legi. Tanya, barangkali saya banyak pertanyaan, tolong saya minta bimbingannya Bang Zuma sama saudara-saudara saya yang di sini, saudara-saudara muslim saya yang di sini, barangkali saya ada unek-unek ingin pertanyaan, sewaktu-waktu saya ingin menanyakannya langsung begitu Bang Zuma. Oh boleh boleh, kapan aja Bang boleh gabung dengan kita di sini. Juga saya minta dibantu dibimbing barangkali ada yang salah. Baik. Saya nggak mau di separuh usia saya ini bermain-main lagi dalam agama Bang Zuma. Abang di kota mana Bang? Saya sementara ini ikut saudara di Pemalang, tapi setiap bulan sekali saya pulang ke orang tua. Pemalang itu di mana? Kota Malang ya? Pemalang Bang. Pemalang Manado. Di Jawa. Oh, Jawa. Jawa Tengah. Kampungnya Manado dia. Oh, kampungnya di Manado. Di Manado ya. Baik. Baik. Ya, Bang Hendi mungkin satu pertanyaan aja, Abang Ferry udah disunat? Maaf. Jangan tertawa tapi ya. Siap. Saya waktu setelah COVID mempelajari Al-Quran, saya sunat sendiri. Tapi nggak rame-rame, cuman ke dokter saja saya minta disunat. Gak ada yang tahu. Kirain digunting sendiri Bang. Gimana ceritanya Bang? Ya udah dipercepat, di bawah dulu itu. Ada yang mau syahadat, saya aku di bawahnya. Biar saya tidak pergi. Aku di bawah dulu ya, tanahin dia. Bang Zuma, apakah sah sunat saya itu? Sementara saya tidak ada acara agama seperti itu. Sah. Sah itu Bang. Iya, saya di hitan tahun 2021 itu. Baru berarti ya? Iya, kalau ada yang gak percaya bolehlah video cam nanti. Nanti kita video call. ini banyak karena ini perempuan ya, karena gak terlalu boleh begadang. Harus ini kan pakai kamera terus sih, jadi ya udah saya yang sunat aja sekalian di cam aja sekalian. Bro Ricky ini Sang Legi kan perempuan, udah malam dipercepat mau syahadat juga ya. Bisa open cam ya, berapa followernya dia? Saya cek dulu ya, lihat dulu coba. Udah bisa on cam dulu deh. Udah bisa on cam aja. Assalamualaikum, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Saya
saya boleh minta ini nggak, minta tolong naikin adik saya Raden Nino. Ya. Raden Nino. Kenapa ya. Itu Mbak? Boleh minta dinaikin nggak? Ya. Oh, menurut Nina Bang Dewa mungkin tidak monitor atau siapa gitu. Bang Dewa monitor 86. Mana ada saya ninggalin Komal, Bang? Oh, sebenarnya kan sudah dia Bang Suma, Bang Peri kan sudah beliau mau. Enggak apa-apa kalau mau Dewa diturunkan, enggak apa-apa. Naikkan aja dia. Saya aja dibawa dulu gantian. Naikin. Iya. Tidak merepotkan ya, boleh ya. Siap. Bang Ferry Matiu, izin Bang, saya izinkan turun di bawah sejenak, nanti Abang saya naikkan ulang ya. Mohon ya Bang ya. Bang Fer. Siap. Oke. Okay. Siapa namanya, Mbak? Siapa namanya? Radenio. Denio, tolong di-tag nama, Dek. Udah. Ada. Siap. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, senang banget bisa naik di sini. Saya senang sama Bang Zuma, Bang Hadi. Makasih Bang. Sudah cukup terharu ya Bang, tadi lihat Bang Ferry tadi mualaf. Kebetulan saya juga Islam dari lahir, dan saya punya kakak angkat yang ada di sebelah saya ini, Sam Legi. Saya sering menceritakan tentang Islam kepada beliau. Saya sering ceritakan tentang Bang Zuma. Dan jujur Bang, semenjak saya mendengarkan Bang Zuma, ibadah saya semakin bagus Bang daripada sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jujur saya berinding Mbak, saya menggetar. Allahu Akbar. Masya Allah. Hari ini saya ingin mengantar ke kakak saya untuk menjadi mualaf Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Semakin banyak orang yang mengenal Islam. Siap. Mungkin kita percaya di Bang ya. Ya. Mungkin kita udah itu aja Bang. Kalau gitu open cam. Sekarang lagi bisa on cam enggak? Boleh kayak mana ya caranya? Ya. Oke. Ya. Gimana sih? Diterima aja itu permintaan. Coba. Iya. Ini agak kedip, jadi yang di bawah ditetep ya, teman-teman ya, yang di bawah. Iya. Belum ada permintaan ya, Bang. Coba saya tes ya. Maafkan ya. Baik, siap. Maaf ya. Silakan dikonfirmasi Mbak San lagi, Kak. Caranya sisa Mbak konfirmasi, sudah saya bantu dari sini untuk buka kamera, sisa kakaknya yang konfirmasi. Oke, mantap, terima kasih, siap. Masya Allah. Ye, waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan. Bang Dewa, open cam Bang Dewa. Jadi sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, apa yang menyebabkan tadi diceritakan lagi tadi di WA-nya Mbak, kenapa mau memeluk Islam? Silakan. Sebenarnya gimana ya, mungkin saya kayak orang yang agak kehilangan arah dan banyak permasalahan yang saya hadapin. Dan 3 tahun lalu saya dikasih penglihatan tulisan Allah ketika saya meditasi. Tadinya saya berpikir mungkin itu teguran Tuhan ya, ketika saya kehilangan arah. Dan saya berpikir ya, teguran kan datang dari mana aja, pikiran saya waktu itu seperti itu. Kayak gitu. Siap. Itu. Bisa agak mundur dikit deh, kalau ada ditutup tuh ya. Agak mundur dikit, Mbak. Mundur dikit biar ya. Alhamdulillah. Ya udah langsung aja Mbak Nyuma. Silakan mundur. Iya. Agak mundur, Mbak. Mbak, mundur sedikit. Mundur. Soalnya cantiknya kelebihan, Mbak. Aduh, saya kebetulan. Aku belum bisa ini ya, belum bisa pakai kayak gini yang. Iya. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa.
Iya, yang penting rambutnya keriting. Ini dari sebelumnya dari Katolik juga? Iya, saya dari lahir. Dari Katolik. Cuma memang nenek buyut saya itu Nasution. Di keluarga itu beberapa agama sih ada gitu. Iya, iya. Kita langsung syahadat aja dulu ya. Nanti kita tanya-tanya jawab ya. Boleh ya, Mbak? Boleh. Oke, mohon ikuti saya ya. Agak gemeteran ya. Iya, mohon ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu yang melatar belakangi Mbak ini mau masuk Islam itu apa ya? Kalau boleh tahu sebelum kita berdoa sama-sama. Mungkin banyaknya permasalahan hidup yang aku jalanin ya, dan saya kayak yang seperti ditinggal sendiri, dan malahan di sekeliling saya adik angkat saya yang maksudnya kita tidak ada hubungan saudara ya, hubungan darah dengan dia yang berbeda agama, dia yang banyak membantu saya di titik terendah saya sampai saat ini, dan dia yang menarik saya ketika saya benar-benar sakit dan tidak ada siapapun keluarga dekat yang datang melihat saya di saat itu. Itu sih. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, ini adalah satu pengalaman ya teman-teman yang ada di bawah, bahwa dengan kita berbuat baik kepada siapapun, maka itu akan membuat orang lain akan melihat bahwa kebaikan kita itu tidak terlepas daripada keyakinan yang kita anut. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan, maka orang pun akan mengaitkan dengan keyakinan yang kita anut. Untuk itu saya mengajak bahwa ternyata bukan hanya orang yang berapologet Islam saja yang bisa kemudian memberikan pesona Islam terhadap orang-orang di luar Islam, akan tetapi siapapun kita yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu menebarkan kebaikan, itu pun mampu kemudian menarik teman-teman kita yang menggunakan akal sehat untuk masuk kepada Islam. Jadi mari kita kemudian menyampaikan Islam ini dengan baik kepada siapapun. Baik Mbak, saya ingin mendengarkan dari Mbak kesaksiannya kemudian untuk menyatakan Yesus itu hanya ciptaan. Boleh ya? Oke. Ikuti saya. Dan aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa Yesus. Bahwa Yesus. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dan menjadi seorang muslimah yang baik. Saya titip doa, semoga beliau punya keturunan kelak menjadi tokoh agama dan menjadi tokoh di bangsa yang kita cinta ini. Demikian, amin. Silakan, silakan Ustadz didoakan saudari kita. Kayaknya saya tutup aja biar nyaman. Udah selesai, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihhah wa abwaabal salaamah wa abwaabal 'aafiyah wa abwaabal jannah. Allahumma aafina min kulli bala'id dunya wa 'adzaabil akhirah wa asrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azhim wa nabiyyikal karim syarrid dunya wa 'adzaabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinika. Allahumma musarrifal qulub صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. Mbak San jangan lupa ini ya, tanda tangannya ya di atas kertas bersih ya untuk sertifikat. Bang Andi makasih ya, banyak Pak. Bang Juma makasih banyak semuanya. Bang Zulkifli, Bang Dalbo, Bang Ifa, semuanya makasih. Bang Dewa terima kasih banyak, doain biar Cici bisa istiqomah ya dalam Islam ya. Amin amin Allahumma amin. Amin. Jadi bawa makasih amin, banyak. Amin. Ini Sanli ini Cindo ya, Cindo Medan ya San ya. Iya iya Bang. Cindo Medan dia, masya Allah. Alhamdulillah. Link ya? Ah? Enggak nanya marganya apa? Ya, saya orang Chinese Bang, cuman dari keluarga itu dari bapak saya nenek buyut Nasution. Enggak, Cina itu marganya apa? Saya marga Liang. Oh Liang, oke. Okay. Bang saya izin ya Bang semuanya. Siap. Ya. Syukran, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fiik. Di mana turunnya? Oh ya siap. Siap. Baik. Ya. Kalau ada Jerry di bawah naikin lagi. Very ya baik. Kita undang dulu ya. Ya. Abang, silakan Bang. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak. Ya, semoga bisa dibimbing untuk lebih baik kedepannya. Amin. Insyaallah. Mbak San gak ada dipaksa ya, gak ada kayak apa gitu settingan ya, ada kan? Hilang saya di WA, di pesan banyak banget. Cuekin aja mas. Abaikan bang, abaikan aja. Harusnya mereka tahu. Intinya gini loh Mbak, Cici San ini gak ada yang maksa, tiba-tiba WA aja tadi minta disyaratkan. Sebelumnya kita gak pernah ngobrol apapun. Gitu loh. Karena gini loh Bang Handi, dari beberapa waktu lalu itu memang kan adik saya sudah bilang ke Bang Juma aja, dia live-nya begini dan begitu segala macam kan. Terus tadi saya baru pulang dari Depok, ngeliat live-nya yang kami abang ini. Terus dan sebelumnya, minggu kemarin ya, saya sudah ke MUI di Depok sebenarnya. Cuman di sana itu saya dimintain
tanda tangan orang tua. Saya agak keberatan, kenapa? Memang orang tua udah pernah ngomong, apapun agama kamu terserah, yang penting kamu beragama. Itu kata papi saya. Cuma waktu kan saya ke MUI, dia minta tanda tangan orang tua untuk dikirimkan dan kirim balik. Saya agak keberatan, kenapa? Karena orang tua udah sepuh, Bang. Udah umur 80-an, cuma berdua di Medan. Masa iya saya harus menyusahkan mereka untuk kirim balik lagi kayak gitu? Itu jadi pikirannya. Dan umur saya juga bukan umur yang muda lagi ya, di umur yang 40-an seperti ini kenapa harus diperumit ketika kita mau menjalankan hal yang benar gitu loh. Itu sih makanya ketika diajak ke sini sama adik saya, ya udah saya bilang gitu. Jadi tidak ada tapi insya Allah syaratnya sah, tinggal tanda tangan, insya Allah segera kami buatkan sertifikat mualaf Mbak sebagai pegangan. Iya, terima kasih banyak. Bang Andi, syaratnya supaya nanti mereka ini mandi. Silakan, Bang Andi. Bandal bu mau mandiin anak orang nggak bisa lah. Gimana sih? Masa saya mau mandi gimana sih? Silakan, Ustaz Mitwah, doa mandi wajib. Niat mandi wajib. Itu kayak gimana Bang Hadi? Itu saya mau tanya dari tadi juga. Boleh di ini enggak? Boleh di WA enggak, gimana caranya? Oke. Ya. Makasih banyak ya. Udah. Ya, sama-sama Mbak. Agak gemeteran sih dari tadi. Alhamdulillah. Ya. Mbak San sama Bung Ferry ya, saran juga nih. Kalau bisa nanti di tempat terdekat itu, kalau ada musola, cari juga guru-guru untuk belajar sholat, niat-niatnya. Juga nanti kalau lagi ada waktu luang, buka Google itu. Yang dasar-dasar aja dulu tuh, niat ini, niat masuk kamar mandi, niat mau buang hajat. Yang dasar-dasar dulu. Juga nanti bertanya kepada guru, belajar sholat pelan-pelan, ya, intinya niat itu. Iya. Ini banyak sekali pastor yang WA saya. Ah, gila, biarin lah. Abaikan saja. Pasturnya suruh ke saya. Abang, saya boleh saran enggak? Boleh banget. Boleh kepo dikit ya buat Bang Ferry yang mungkin juga cindo atau gimana, saya enggak paham, kita juga enggak kenal. Kalau saran saya sih jangan pusing kata orang, Bang Ferry. Saya enggak merasa pusing, merasa terganggu saja dengan WA-WA dan telepon-telepon mereka. Tapi akhirnya saya orang Kristen itu kebanyakan kan kalau dingototin tambah jadi itu loh. Ya, makanya akhirnya saya pakai ejekan aja, sekalian saya pindah agama, saya enggak mau Tuhan yang mati lah, saya maunya Tuhan yang hidup, saya gitu. Langsung ngamuk-ngamuk, biarin lah. Yang penting gini loh, saya cuma bilang begini, ketika kita berpindah agama, kita juga tidak kalau bisa sebisa mungkin ya, tidak menjelekkan agama orang lain. Kita jalanin apa yang kita percaya, Tadi saya sudah sampaikan begitu, urusan iman kan urusan pribadi Pak, saya bilang gitu, kita masih bisa bersaudara dan berteman, apa masalahnya, saya bilang gitu. Tapi saya tetap dimaki-maki dengan bahasa biasa yang bahkan kasar gitu kan, akhirnya saya sebagai manusia ya hal yang lumrah, kalau saya juga emosi juga akhirnya kan. Di blok aja saudara nomornya. Iya udah ya, saya blok yang... tadi udah saya blok tadi kan. Yang mengganggu itu di blok. Kalau mereka masih ngechat pakai nomor baru, nomornya itu ditulis, di print, sebarkan. Jadi kalau ada orang mau pinjol pakai nomor dia tuh, udah. Iya. Gitu aja udah, simple. Karena bukan apa-apa ya Bang Kristian ya, ketika kita mau berbuat baik, ketika kita kayak gitu kan kita kepancing jadi negatif ya energi kita ya. Jadi jadi untungnya saya begini, kalau cukup bersyukur ya. Kalau ada cecian begitu jangan dibalas ya Bang Peri. Dibalas. Tadi sih saya nggak mau gubris Pak, saya nggak mau gubris, cuman saking banyaknya gitu kan, saya akhirnya bilang baik-baik nih. Pak Pendeta, saya walaupun saya pindah keimanan kan kita masih bisa berteman dan bersaudara, apa masalahnya, ini urusan pribadi saya antara saya dengan Tuhan, saya bilang gitu.
tapi dia malah maki-maki tambah jadi dengan bahasa binatang juga kan. Ya saya akhirnya juga out control juga, udah saya blok aja sekalian gitu. Kalau memang pendeta kepo, bilang minimal langkahi dulu ilmu abang kita, Bang Zuma gitu. Berani nggak dia? Gitu. Dia kan karena nggak berani. Iya. Intinya ya, ya seperti itu sebenarnya ya, mereka ada agenda lain lah. Sebenarnya kalau masalah kebenaran agama, mereka tahu sekali, mereka ngerti gitu. Ya. Bahwa Islam juga agama benar, sebenarnya mereka ada yang disembunyikan, entah apa itu saya kurang ngerti, itu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi untuk saya mau tanya, untuk sertifikat gimana pengirimannya, atau via apa gimana, via pos apa gimana sih? Nanti tanda tangannya dikirim ke Mbak Nora tadi. Iya. Tanda tangan di atas kertas putih bersih. Iya. Sertifikatnya dikirim PDF. Jadi Anda yang ngeprint sendiri di sana. Oh. PDF. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Alhamdulillah ya. Tolong ya Bang, yang di sini barangkali saya mau tanya-tanya tentang ibadah atau doa, tolong saya dibantu. Baik, nanti Bang Abang apa Abang Ferry atau Bang Eci San Legi, kalau misalnya ada komal-komal apologet yang lain buka komal, silakan naik, tidak apa-apa, silakan bertanya juga, insya Allah pasti akan dibantu juga seperti yang dikatakan oleh Bang Handi. Dan alhamdulillah para mu'alaf itu tidak akan pernah lepas juga dari controlling dari teman-teman apologet Islam siapapun itu, silakan Fadal. Dan nanti Bang Ferry, Pak San, jangan ragu-ragu naik ke komal diskusi ya, yang muslim bertanya itu kita tahu kok. Tapi untuk malam ini karena jamnya sudah nggak memungkinkan, kalau ngobrol oke, tapi kalau mungkin diskusi seperti Bang Zuma yang di Sulawesi ya, itu waktunya kan berbeda tuh dengan WIB tuh, sudah larut malam. Iya. Itu. Besok-besok kalau mau naik nanti bertanya boleh sepuasnya, silahkan. Kepada Bang Andi, kepada Bang Dewa, Ustaz Miftah, kepada Kiai Ustaz Dalbo juga boleh. Iya. Sama minta mau tanya ini Bang, mengenai dalam Islam kan itu ada beberapa aturan ya, yang katanya dari siapa, Imam Syafi'i atau siapa itu, sama Imam siapa, Hambali, satunya lagi siapa, kurang ngerti itu, ada atau ada empat itu. Waktu saya lihat di video dari Ustadz Abdul Somad, umat muslim harus memilih salah satu untuk ibadah. Jadi apa sih saran dari teman-teman di sini Bang, itu? Kalau masalah itu Bang, itu nanti akan dibahas nanti sama guru-guru kita, kayak Ustadz Miftah, Ustadz Tata, termasuk juga Gurunda Bang Zuma. Nanti itu Bang, yang harus Abang pelajari pertama dan awal itu adalah tauhid dan sholat dulu, baru baca belajar bahasa Arabnya, Quran ya, belajar ngaji Bang. Itu aja sebentar ke situ. Insya Allah pasti akan didampingi seperti yang tadi saya katakan, Bang Ferry dan Ci San Legi juga itu pasti akan terus dipantau oleh teman-teman api. Siap ya. Silakan Bang Handi, ada yang mau disampaikan? Lagi cukup. Siap. Yang penting kalau kesulitan hubungi aja pengurus masjid dekat rumah kok. Kalau Cicisan kan ada majelis taklim ibu-ibu itu ya, dekat rumah hubungi aja. Ya. Tapi nanti tunggu sertifikatnya dulu biar mereka percaya. Baik. Gitu ya. Oke. Okay. Siap. Monitor Gurunda, mungkin Gurunda boleh ya, sudah tidur itu. Ini nggak ya, masuk ya di YouTube ya, soalnya saya ngikutin Bang Zuma di YouTube juga sih. Masuk di YouTube Bang, Zulkifli Mabas, Hadis Labis Channel ada di YouTube kok. Ya. Ini berarti live langsung masuk di YouTube juga? Langsung ke Burundi seluruh dunia.
Oh. Barusan barusan Presiden Burundi hubungi saya. Itu siapa yang mualaf dari Manado itu? Kayaknya keluarga saya. Emang ada keluargamu di Burundi, Bro? Iya. Bang Ferry paham nggak apa itu Burundi, Bang Fer? Saya ngikutin orang-orang di sini aja lah, saya bingung. Oh ya, baik, siap. Oh, jadi banyak yang WA kamu dari sebelah mengatakan apa namanya, jangan bersyahadat. Ada yang melarang nggak di WA itu melarang bersyahadat? Ini kalau saya screenshot, saya kirim, mungkin ada nyampe 500 lebih ini. Oh, buset. Coba ambil, coba baca sampel yang paling ekstrim. Baca ya, satu ya. Yang coba paling ekstrim. Ekstrim ini ya. Kamu dasar pengkhianat orang brengsek. Ngapain kamu ngikutin kadrun gitu? Wish. Ada lagi? Kamu ada lagi, baca lagi, nggak apa-apa. Baca kamu lagi. Jangan mau dibohongin. Akhirnya dengan seperti ini, padahal saya maksud saya gini, saya masih mau berhubungan dengan mereka ya, walaupun beda iman ya. Tapi kok kenapa mereka itu serangannya ya serigala-serigala kayak gini kan, jadi kasar-kasar banget gitu loh. Jadi kelihatan aslinya gitu loh. Ada lagi nggak yang beli ekstrim? Ada lagi, satu lagi. Coba. Ya ngatain saya anak binatang. Ngatain saya anak binatang. Padahal kalau dipikir ya udahlah, nggak usah dibalas. Balas senyumannya, Bro, nggak usah. Santai aja. Ada juga teman saya yang sahabat saya yang Katolik ya, mengucapkan selamat ya. Ini saya baca ya. Selamat ya saudara, kamu sudah pindah ke iman lain, tapi jangan pernah putus persahabatan kita. Ini ada nih yang ngomong. Nah, itu sahabat yang benar itu. Ini yang saya anggap waras ini. Itu namanya sahabat yang benar itu. Memeluk Islam itu tidak putus hubungan sahabat, justru mempererat sahabat. Lah ada pastor juga mau ke rumah, katanya saya mau di apa, dibaptis ulang. Ini aduh, set dah. Gimana sih? Nah, ada lagi yang lebih ekstrim nggak? Ada lagi yang lebih ekstrim? Apa lagi coba? Ya kalau ekstrim saya sebutkan di sini malu nggak? Saya nggak enak ini bahasanya. Alat kelamin juga ini banyak banget. Buset, alat kelamin ya. Buset. Nggak dibaca itu nggak pantas lah. Ini bahasanya yeah. Sudah. Jangan dibaca lah. Jangan dibaca. Jangan dibalas. Kalau mau balas, balas senyum itu aja. Ini sebenarnya ya apa, orang-orang ini benar-benar orang nggak mikir gitu loh. Kalau menurut saya benar teman saya yang masih jalan ya, maksudnya kamu kalau mau belajar agama doktrinnya dibuang dulu semua, jadilah anggap saja kamu itu orang yang lagi cari agama. Lalu nemu dua kitab, kamu baca semuanya. Pakai akal budi. Riki, bro Riki. Nilai. Bro Riki, dulu kamu kan, saya dengar tadi, baru aku cerita lagi deh. Dulu kamu membenci Nabi Muhammad itu kenapa? Doktrin. Benar-benar saya didoktrin tentang masalah perang, tentang masalah pembunuhan. Doktrin itu ditanam itu dari saya SD itu sampai SMA. Dulu di dokter membenci Islam gitu ya? Iya, jadi saya tidak menyalahkan. Yang namanya doktrin itu memang ya memang keras bang. Ada orang mau ngebom bunuh diri juga gara-gara doktrin, ada orang mau nyembah setan gara-gara doktrin. Jadi doktrin itu memang ini kental banget. Cuman waktu itu saya berusaha melawan gitu, saya berusaha melawan gitu. Sekarang dulu benci, sekarang cinta. Menyesal gak? Saya ingin ketemu dan saya ingin mengucapkan permintaan maaf, itu saja. Alhamdulillah. Tapi setelah Anda bersyahadat, maaf Anda sudah diterima. Saya belum ini bang, belum puas kalau belum bertemu dengan Nabi. Perbanyak selawat. Ya betul. Ya, masya Allah. Banyak selawat aja, masya Allah.
Selawat hampir ngerti bang, karena rumah saya dekat sama masjid. Makanya tadi saya kan disuruh baca Al-Fatihah, saya bisa walaupun ngawur mungkin ya bacaannya. Tapi ya coba itulah. Baca bang, coba baca Al-Fatihah. Tapi jangan ditertawakan ya, orang saya kan belum enggak bang. Enggak kok kak. Coba. Katanya harus baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Udah bagus ini. Surat Al-Fatihah juga menginspirasi saya sih sebenarnya, Bang. Saya belum pernah menemukan seorang muslim satupun di muka bumi ini yang berani berkata, jangan baca Al-Fatihah deh, bosan, ganti yang lain. Ya, kayaknya belum pernah gitu. Makanya ini suatu apa ya, fenomena yang aneh juga. Ini surat dibaca tiap hari tapi umatnya nggak ada yang bosan lagi. Ya. Jadi gitu. Ya, kalau Islam yang dibaca, ya. Semakin dibaca semakin mau kali, nggak ada bosannya membaca itu. Iya, masya Allah, betul Bang Handi. Betul. Dan gampang diingat ya, gampang dipelajari Bung Ferry ya. 2002. Coba habis ini ya, coba ke Cici San. Cici, bisa nggak Cici? Udah bisa apa Cici? Belum bisa, belum berani. Oh, belum berani. Iya, nanti kalau udah berani saya naik ke koma lagi. Oh iya. Cici, jangan lupa di anu ya Cici ya, fallback ya. Soalnya Cici punya akun Zulkifli TV ini, soalnya saya follow Ci ini nggak bisa, soalnya akunnya lagi di privat kayaknya ini. Iya, karena kemarin memang banyak yang kepoin akun, jadi saya privat. Iya, baik tidak apa apa Ci, lanjut siap Insyaallah. Syukur. Bang Peri, Bang Peri, kalau memang betul-betul firman Allah itu sangat mudah dihafal ya Bang Peri. Bang Per, sudah bobo. Apa ya itu? Cuman sampai lima sih. Iya kan, sama sangat mudah. Coba seingat abang. Iya. Dalam Bible ada nggak abang hafal satu ayat? Ya beberapa ada. Misalkan aku dan Bapak adalah satu. Ya, mantap. Aku akan pergi kepada Bapak. Kau tahu kemana aku pergi gitu. Udahlah itu. Tanya, kemana kamu? Aku nggak tahu kemana kamu mau pergi. Ya, mantap. Lalu dia memberikan jawaban. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Kemarin itu saya dengar perdebatan Bang Zuma itu sampai saya kepingkel-pingkel dengan orang yang namanya Ismail atau siapa itu. Bang Zuma akhirnya nyanyi kan, lagi-lagi anaknya kan bilang begini bang, akhirnya Bang Zuma begini. Yang nyanyi kepingkel, jadi Bang Zuma nyanyi Bang. Saya kepingkel-pingkel. Udah, boleh, udah bang. Baik. Yang paling penting lah, alhamdulillah ya bang ya, abang sudah masuk. Sisa dipelajari. Terakhir WA yang kau terima apa? Dari sana, dari mereka apa lagi? Persis penasaran apa? Nah, saya buka, males. Penasaran banyak banget ini loh. Sumpah, ini pesan yang belum terbuka ya, ada 726. Bagus itu, udah ngerasa seperti HRD tuh, orang sibuk nanti tuh. Jadi nanti besok-besok papura cek HP aja tuh. Wah. Sok sibuk lah ya barada kita kan, ada yang chat-chatin itu. Tapi teman-teman saya pada ngucapin, teman-teman dekat saya banyak yang ngucapin, maksudnya ngucapin baik gitu. Ya. Tuh, bro, udah masuk Islam ya, dia bilang gitu. Iya. Ya udah deh, selamat aja ya, gitu aja. Nggak ada yang kasar-kasar. Ini yang lain tuh
buas-buas banget sampai WA-nya gitu. Ngatain saya binatang-binatang segala macam. Diabaikan saja, diabaikan. Intinya untuk Bung Ferry dan Bung Cici, selamat ya belajar. Kalau bisa nanti di challenge sendiri nih. Minimal aku seminggu harus bisa hafal 2 surat nih, atau 3. Bilang besok, jangan Al-Baqarah. Bilang besok saya mau ke rumah kamu, mau saya baptis lagi, kamu harus di rumah. Datanglah, bilang bawa makanan, bilang bawa makanan ya, bawa apa, bilang, tapi jangan babi gitu. Masa datang kok bawa apa? Apa saya? Jangan talun. Saya mau nanya kalian berdua yang bersyahadat, Ferry sama Cici, apa yang kalian alami, rasakan sebelum dan sesudah bersyahadat? Dari dulu. Ketika saya syahadat tadi. Ya, sesudah syahadat sekarang, apakah ada perbedaan? Sebelum. Beda jauh. Apa itu? Kayak di dalam hati, di batin itu kayak ada, kayak yang unek-unek itu benar-benar hilang semua. Waktu saya ngucapin itu, saya benar-benar gak kuat. Benar-benar nggak kuatnya apa ya, kayak orang mau seneng rasanya gimana itu namanya dapat hidayah ya. Gitu bro. Cici gimana Cici? Kalau saya mungkin ini, saya lebih plong ya, tadi sempat saya gemeteran, terus pas baca syahadat juga satu badan merinding, dan setelah itu ada perasaan lebih lega aja. Alhamdulillah. Itu aja sih saya cerita Bang Ferry ya. Jadi mungkin itu aja sih. Ya kalian berdoa sendiri-sendirilah, doakan keluarga terdekat, orang tua agar kembali ke Islam. Silakan nanti berdoa sendiri-sendiri ya. Tapi Mbak Ferry dan Mbak Cici ini kan sudah murni ya, seperti bayi yang baru lahir. Dosa-dosanya telah dihapuskan itu. Tapi ingat, kalau ada hutang ya dilunaskan lah itu. Jangan berarti kita sudah mualaf, oh lunas hutang tuh lunas, enggak, dilunaskan. Jadi minta dong kita didoain aja gitu, supaya sehat-sehat, kita terus berkah, apapun yang kita inginkan selama baik itu dimudahkan oleh Allah. Boleh enggak Bung Ferry dan Mbak Cici? Bang Handi. Kita di sini. Gimana? Bang Handi. Ya. Bang Theodor. Theodoris katanya sakit ya Bang Handi ya. Nanti lah di belakang layar diomongin. Enggak, maksudnya supaya kita doakan di sini kan, mumpung ya. Semoga juga suami Bunda Rama ya cepat sembuh ya. Alhamdulillah udah. Suaminya Bunda Rama sudah. Ya. Boleh doain kita semua yang ada di sini nih, 2700 juta orang yang memandang. Iya. Semuanya gini loh ya. Kalian itu baru mualaf, kita cemburu loh. Kenapa? Anda ini mendapat hidayah. Semua dosa-dosa yang lalu Anda itu dinolkan. Anda itu seperti kertas putih bersih loh. Semua amal kebaikan Anda itu terbawa. Jadi plusnya itu amal baik Anda ada, dosa-dosa Anda yang lalu diampuni gitu loh. Jadi tolong jangan diisi lagi dengan hal yang aneh. Semoga tetap menjadi Islam yang kafah, itu aja. Pesan kami ya. Syukur Bang Handi. Saya cuma ingat satu pesan satu orang sepuh yang sudah saya anggap orang tua ya. Ini cuma sekedar sharing ya. Dia selalu berkata seperti ini, jika ketika kamu sudah menjadi mualaf, walaupun orang tuamu itu berbeda agama, kamu tidak boleh kasar, kamu tidak boleh seperti yang bersikukuh dengan bersikukuh dengan agama kamu, tapi tetap hormati dan hargain orang tuamu dan orang-orang yang berbeda agama. Itu yang saya lihat sih. Ustaz Mitbah, Ustaz bisa dijelaskan itu? Berbakti Ustaz kepada orang tua. Ustaz Mitbah. Ustaz. Ini sambil ngecas ini. Apa namanya, habis soalnya baterainya, makanya diem aja tadi sambil ngecas. Siap Ustaz. Silakan. Apa? Bisa dia jelas kembali. Lebih mendekatkan diri kepada orang tua maupun lagi berbeda agama, keyakinan gitu. Oh, ya baik. Ya Allah. Ya, ini ya mungkin buat ini sebelumnya
bahwasanya alhamdulillah dan selamat ya buat Bang Ferry. Ini adalah langkah yang sangat sangat berharga dan berarti ya, nikmat yang tiada tara. Artinya Kang Ferry sudah memutus mata rantai kekufuran, mata rantai kemusyrikan gitu. Dan itu adalah nikmat yang tiada tara ya, karena keselamatannya itu dunia akhirat. Nah, berhubung dengan tadi masalah hubungan gitu ya, jelas di dalam Islam kita walaupun berbeda keyakinan gitu ya, berbeda akidah dengan orang tua, tapi kita sebagai anak itu tidak boleh durhaka gitu. Kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk selalu berbuat baik, berbakti, selalu bersilaturahmi tanpa mengurangi gitu, terlepas dari berbedanya akidah tersebut. Jadi selama itu mereka tidak mengajak kepada kemungkaran, kemusyrikan dan kekufuran, kita diwajibkan untuk tetap berbuat baik seperti perintahnya. Waqfid lahum janahadhulli minar rahmah. Itu kita tetap harus merendahkan diri di hadapan orang tua kita gitu, berkata baik, bergaul, bersilaturahmi. Itu yang terpenting, walaupun mereka itu apa namanya beda akidah itu ya. Buat Bang Ferry ya, mudah-mudahan dengan Bang Ferry mu'alaf kemudian menampilkan dan juga apa namanya lebih baik lagi di hadapan mereka, itu bisa mengetuk pintu hatinya, bisa mengetuk nuraninya bahwasanya oh ternyata Islam itu lebih baik gitu. Bisa menjadi petunjuk tingkah laku dan juga tata krama dari Bang Ferry ini buat keluarga maupun lingkungan gitu. Itu yang terpenting. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Artinya kita sudah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik di mana mereka yang sudah mengandung kita ya. 9 bulan kemudian mengasuhnya dari kecil. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah juga memerintahkan kita bahwasanya agar kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana, dan juga kepada orang tua tetap. Bahkan gini ya, sampai istimewanya Al-Qur'an, sampai istimewanya orang tua tersebut selalu disandingkan dengan kata-kata jangan sampai menyekutukan Allah, kemudian dilanjutkan dengan berbakti kepada orang tua. Selalu saja bersanding gitu. Artinya apa? Betapa pentingnya kita menghormati kedua orang tua tersebut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibukuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaatinya. Jadi kalau untuk hablum minannas, muamalah, hubungan sosial, kita tetap mengutamakan orang tua tersebut. Tetapi ketika mereka mengajak kita untuk mempersekutukan Allah dalam kekufuran dan kemusyrikan, kita boleh tidak mentaatinya, kita boleh menolaknya, tapi tentu dengan cara yang baik, beretika, tanpa menghardik, tanpa membentak. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan kata uf saja sudah tidak boleh, mengatakan cis atau ah juga tidak boleh. Itu yang perlu kita perhatikan.
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua kita itu dengan kata ah, cis atau bus, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang sangat baik. Kata orang ngaji sih, kariman itu adalah kalimat isim fa'il yang diambil dari ismu ta'fil. Ismu ta'fil adalah kalimat isim yang mempunyai makna yang sangat menekankan. Wa kullahuma qawlan karima, dengan kata-kata yang sangat mulia, yang sangat baik. Itu Bang Beri. Lanjut yang lainnya. Alhamdulillah ya. Syukron Ustaz Miftah atas nasihat-nasihat. Silakan Bang Handi. Ya. Bang Handi? Ya, Mbak, banyak nih. Siap. Siap. Ya, Bang Dewa, silakan Bang Dewa, ada yang mau disampaikan Bang Dewa? Mungkin ada nasihat. Baik. Ya, sebenarnya banyak ya yang harus disampaikan kepada Bang Ferry, kepada Sang Legi gitu ya. Alhamdulillah sudah mualaf gitu ya. Yang pertama, saya ingin menanggapi dari Bang Handi dulu ya, yang mengatakan kami itu iri ketika melihat mualaf. Justru Bang, andaikan Abang itu seorang oten Bang, Abang belum tentu mualaf loh Bang. Belum tentu Abang mualaf. Bisa jadi Abang seperti Ferguson. Bisa jadi Abang sebagai penghina, betul? Seperti itu, Bang? Tadi. Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk Ferry, untuk Sanlegi ya. Air laut di dunia ya tidak akan mampu memadamkan yang namanya api neraka. Walaupun itu cuma batu yang kecil sekalipun. Tapi dengan sedikit air mata yang ditumpahkan karena takut kepada Allah dan bertobat, insyaallah itu akan melindungi kita dari yang namanya azab neraka. Itu Bang Ferry ya. Dan terus Sanlegi tadi pun bilang semua tidak ada yang peduli sama saya, seolah-olah tapi ada satu, tidak ada hubungan darah, tidak ada saudara, tetapi dia selalu yang namanya memberikan support kepada saya, si Raden tadi ya, yang dimaksud ya Bang Raden ya. Iya betul. Terkadang begini ya, Baligi. Terkadang hubungan hati itu lebih kuat daripada hubungan darah. Terkadang seperti itu. Terus ketika yang namanya Baligi mengatakan, saya seolah-olah seperti kehilangan arah. Iya. Bagaimana yang namanya para kafir itu punya arah gitu kan? Punya arah. Sementara punya tujuan, tetapi mereka tidak punya arah. Arahnya kemana? Seperti yang dikatakan Yesus, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah sekarang arahnya kemana? Arahnya, kan tidak tahu. Tapi kalau muslim, insya Allah kami punya arah. Muslim, kami punya kiblat. Kemana kiblat kami? Kemana arah kami? Arah kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah? Mempersatukan misi, menyatukan visi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Bertemu di surganya Allah. Kita punya arah, betul? Umat muslim yang meninggalkan sholat, jelas dia akan kehilangan arah, dia akan tersesat. Nah, makanya jaga selalu yang namanya sholat. Jangan kayak Bang Handi, tiap saban hari jaga lilin, bukannya jaga sholat. Nah, gini ya. Terus, sekarang masa lalu Bang Ferry Bang sama Mbak Legi, jadikan itu sebagai kertas limbah. Masa lalu adalah kertas limbah, masa kini adalah surat kabar, dan masa depan adalah kertas ujian. Baca, tulislah dengan hati-hati, sebab jika tidak, hidup Mbak Legi, hidup Mbak Ferry akan menjadi kertas tisu, akan menjadi sampah itu. Maka dari itu hati-hati. Memang ketika yang namanya kita diberikan satu ujian setiap hari sama Allah, kita mencatat,
kita mencatat di dalam kertas lembar, kertas itu tidak bisa diedit. Kertas itu tidak akan pernah bisa dihapus. Tetapi lihat, Allah betapa luar biasa Allah. Allah selalu memberikan yang namanya lembaran baru kepada kita. Kita bangun tidur, Allah berikan lembaran baru. Isi yang benar, kata Allah. Isi. Nah, begitu ya. Maka dari itu, isi. Jangan sampai salah mengisi. Nah, pada saat tadi Mbak Peri Sandegi bersyahadat, terus merinding, waduh luar biasa ya. Dewa sendiri itu merinding sampai ke dompet-dompet itu. Dompet Dewa ikut merinding. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Isinya pinjol semua ini. Iya, kalau kosong kan Bang Dewa. Betul. Dan Bang Peri, apakah apakah orang tua masih ini, masih apa, masih masih Kristen? Iya. Doakan orang tua Bang Peri. Tapi saya punya keyakinan orang tua saya insya Allah mungkin mau. Amin. Doakan, sebut selalu nama orang tua, ajak orang tua, berkumpullah di surganya Allah dengan orang tua. Jangan sampai terpisah dari orang tua, gitu ya. Sebut selalu nama orang tua, doakan. Yang namanya kedua kita berdoa. Kedua orang tua saya itu hatinya lembut, lunak, gak keras. Saya ya, tahu. Insya Allah kalau seperti itu ya. Yang namanya kita berdoa, ibarat kita mengetuk pintu langit. Terus aja ketuk pintu langit. Insya Allah pintu langit akan terbuka. Kalau kita terus berdoa sambil menyebut nama orang tua kita. Sama seperti Mbak Sanlegi ya. Mbak Sanlegi, orang tua masih dalam Kristen? Masih. Masih? Siapa nama orang tuanya? Nanti kita doakan. Paswinajir. Baik. Oh, baik. Baik. Nanti Dewa hafalin. Jadi nanti pada saat ijab kabul Dewa lancar sama kamu, ya. Alhamdulillah. Bercanda ya. Iya, Bang. Dan tadi ketika ditanya sama Bang Handi bagaimana perasaan setelah mualaf, alhamdulillah semuanya plong. Begitu ya? Masalah lagi. Iya. Perasaan setelah mualaf. Ke depan bisa lebih baik dan lebih ini ya, maksudnya menjadi baik. Orang yang lebih baik lagi aja. Amin. Nah, sekarang tadi kan perasaan Mbak Legi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sekarang perasaan Mbak Legi dengan Dewa gimana rasanya? Biasa aja, Bang. Waduh. Kasihan amat Dewa. Oke lah, siap lah. Nah, tadi terus mengenai soal apa tadi? Orang tua ya, ibu ya. Ya. Ibu. Dan itu pengajaran di dalam Islam memang seperti itu. Ada tiga yang tidak bisa dilakukan oleh seorang bapak. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Maka tidak salah ketika sahabat Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, siapa manusia yang harus kita taati di dunia ini? Kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan aku? Kenapa?" Tidak, Nabi Muhammad tidak mengatakan aku. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tiga kali. Jelas, yang namanya seorang ibu mendapatkan tiga medali. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Ibu itu. Tiga medali. Sementara bapak cuma hadiah hiburan. Kalau hadiah hiburannya berupa uang, bagus. Kalau hadiah hiburannya berupa piagam, bagus. Tapi kalau hadiah hiburannya ember bekas, mau ngapain coba? Hah? Wah, cabang, Bang. Nah, Mbak Hasan lagi keturunan Cina ya? Iya, campuran, Bang. Oh, sama campuran. Berarti kita ya. Dewa juga kebetulan Cina. Cuma bedanya Dewa Cina ini. Bisa nggak sih saya suruh kau turun? Cuma bedanya kalau Mbak San lagi kan Cina, kalau Dewa Cinangka, ada Cina ya tetap, gitu ya. Gitu ya. Ada Cina ya. Maksa banget ya, Bang. Ya. Nah, mulai sekarang apa sih? Kalau bisa sih langsung mandi ya. Pasan lagi mandi, walaupun tidak bisa membaca yang namanya baca apa mandi wajib dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah halal, insya Allah sah. Insya Allah. Nah,
Dan untuk Bang Peri, Bang Peri tadi mengakui dosanya banyak gitu ya Bang Peri ya. Iya. Dosanya banyak, menghina Nabi Muhammad. Kalau bisa mandinya itu di steam motor. Itu rontok semua dosa itu ya. Cari steam motor. Eh Bang San lagi jangan ketawa. Nanti Dewa tambah sayang. Jangan. Enggak boleh. Kalau bisa seperti itu, tapi ya kalau misalkan nggak ada steam motor, mandi salju nggak apa-apa. Jadi dosanya mandi semua. Mandi bola itu. Boleh, mandi bola. Boleh, bawa handuk tapi ya, bawa handuk tapi mandi bola. Terus apalagi ya tadi ya, dan Dewa sih menyarankan begini, ingatlah yang namanya kalimah indah ini ya. Allah tidak akan memberikan kesedihan kepada hambanya kecuali akan diganti dengan kebahagiaan. Allah tidak akan menguji hambanya kecuali Allah mencintainya. Allah juga tidak pernah berjanji hidup ini mudah, tapi Allah berjanji setelah kesulitan bakal ada kemudahan. Mantap tidak itu? Menyala bangku. Menyala. Belajar sekarang, belajar yang namanya sholat. Ya, Mas Peri, ya, Mbak Legi, belajar sholat karena Dewa tidak mau berpisah sama Mbak Legi nanti di surga. Nggak mau berpisah. Di dunia boleh kita berpisah, di surga kemungkinan nggak bisa juga sih. Nggak bisa juga kemungkinan. Doain aja ya Bang Dewa ya, dapat jodoh ya saya ya. Ini udah depan mata, balik. Kalau nyari jodoh, hati-hati, gitu aja. Dewa menyarankan hati-hati, apalagi di Dumai, di dunia TikTok ya, hati-hati dalam memilah dan memilih. Rata-rata nih ya, Dewa tidak menyamakan semuanya. Rata-rata di Dumai itu tidak jelas. Rata-rata. Yang jelas itu cuma satu, Balegi. Yang jelas cuma satu. Kalau Dewa sayang sama Balegi, itu yang jelas cuma satu. Sayang itu kan universal. Sayang itu universal. Sebenarnya juga Allah ya Rumi. Ini buat teman-teman yang pada tanya, Ferry, apakah sudah disunat apa belum? Ini saya jawab lagi. Saya tahun 2021 saya sudah sunat sendiri ke dokter, ngumpet-ngumpet. Sudah. Tadi sudah dijelaskan. Sudah. Kami sudah paham di situ. Bang Ferry, tolong nanti DM ke Dewa. Basan lagi, tolong nanti DM ke Dewa. Dewa ada ketitipan uang. Ada ketitipan uang ini khusus untuk para mualaf. Khusus untuk para mualaf. Adapun mau kenapa? Dapat hadiah gitu. Bukan. Jadi orang itu menginginkan nitip uang ke Dewa itu diberikan kepada mualaf, diberikan yang namanya uang sebesar sekian. Adapun uang itu mau dibelikan apa terserah. Bagus-bagus diberikan mukena, diberikan sajadah, dibelikan Al-Quran, itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan mau diperuntukkan untuk yang lain, ya terserah. Atau enggak, Mas lagi bilang, Mas Dewa, taruh di Mas Dewa aja buat nanti kita beli apa, beli mahar, ngumpulin buat beli mahar. Boleh kalau itu. Bang Dewa, tunggu dulu Bang Dewa. Masa iya sih Bang Dewa, maharnya harus disumbangkan malu-malu itu. Maharo di mana aja bisa. Enggak boleh gitu dong. Mahar itu harus Bang Dewa, maaf ya. Maaf, bukan saya menolak, bukan saya sombong, enggak. Coba deh Bang dikasih sama orang yang lebih membutuhkan saja. Saya enggak mau saya mualaf, saya masuk Islam nanti dikira karena uang. Saya enggak mau. Enggak. Ini adalah kewajiban. Ini kewajiban. Kewajiban ya, tadi bang Dewa bilang barangkali buat yang lain, mau buat yang lain silakan ya, saya milih buat yang lain saja. Yang penting Abang terima dulu uang dari Dewa. Uang itu mau digunakan sama Abang, mau disumbangkan kembali, mau disedekahkan, atau enggak mau dikirim balik ke Dewa. Itu mantap Bang. Jangan mantap. Iya. Ya, ya. Mungkin kalau itu saya bagikan, kayak saya bagikan buat saya pesen makanan, saya bagi-bagi untuk orang-orang di jalan, boleh ya? Bisa, itu bisa. Nanti Dewa mungkin masak ya. Soalnya kebetulan Dewa pintar masak. Apalagi gitu, masak air. Dewa kalau masak air, airnya dicuci dulu. Dewa kalau masak air nih, airnya dicuci dulu sama Dewa. Hilang Bang.
saya pengen ngomong dikit boleh ya? Iya, silakan. Untuk teman-teman yang di bawah, makasih ya supportnya. Doain aja semoga jadi lebih baik. Amin. Baik. Dan yang perlu di sini Bang Ferry tahu sama Basan lagi, uang ini bukan uang dewa. Dewa cuma ketitipan aja. Tolong berikan kepada mualaf, hanya itu aja ketitipannya. Ya, diterima ya, dulu saja. Nggak, takut. Jadi takutnya dari iman saya yang sebelumnya mengira saya itu cari uang. Itu seperti Enggak Bang Ferry, enggak. Ya, kami enggak punya itu. Enggak usah. Kami enggak mau berprasangka buruk sama siapapun juga. Enggak, kita... bukan Abang yang berprasangka, tapi sebelah berprasangka kepada saya seperti itu. Bang, uang ini tidak seberapa. Abang menerima uang dari dewa hanya sekian, tidak akan menjadikan Abang jadi orang kaya. Abang tidak menerima, Abang pun tidak akan menjadi orang miskin, Bang. Tidak akan menjadi orang Bang miskin. Dewa, ini ya. Saya mau ini, Bang Christian Emmanuel, saya gantian dengan Bunda Nora ya, soalnya ada yang mau disampaikan sama Bunda Nora. Oh iya, boleh. Siap. Syukran. Waalaikumsalam Bang Christian Emmanuel. Jadi ini Bang Ferry dan Bunda Lady ya, di dalam Islam itu ada bagian-bagian yang berhak mendapatkan zakat, yang disebut dengan mustahik, itu asnaful tamaniyah, ada 8 golongan, dan salah satunya dalam mu'allaf, seperti yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan salah satunya dalam mu'allaf itu berhak mendapatkan zakat karena termasuk menjadi apa asnaful tamaniyah, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat itu Bang Ferry. Lanjut ini Bunda Nora. Ya udah. Memang maksud saya takut diserang dari iman saya yang dulu, dikira nanti saya mencari seperti ini Bang, itu maksud saya seperti itu. Saya hanya yang diserang sama orang-orang iman saya yang seiman sama saya dulu, itu maksudnya. Nah begini saja, Dewa kasih jalan tengah seperti ini. Kalau misalkan Bang Ferry tidak mau menerima, gimana kalau saya bagikan kepada tetangga saya ataupun kepada orang yang ini, insya Allah saya amanah. Iya, insya Allah semuanya akan Dewa bagikan. Walaupun iya, itu apa-apa. Cuma satu orang 10.000, 20.000, insya Allah Dewa tidak akan berkhianat. Iya, Dewa siap dituntut ya, apabila Dewa berkhianat. Dewa memang penjahat, tetapi Dewa bukan pengkhianat. Walaupun Dewa penjahat. Siap. Tapi jangan buat bayar pinjol ya Bang. Enggak, paling dikumpulin buat kawin lagi. Sama balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bang Ferry sedikit ya Bang. Maaf sekali. Ini kan nanti sekalian dengan Cece namanya ini, Selegi ya. Iya, biar bersamaan nanti dibuat surat apanya. Bang Ferry bisa kirimkan apa? Tanda tangan di atas kertas putih yang bersih. Terus kedua, ini maaf sekali. Foto close up sekarang. Bisa Bang? Sekarang. Iya. Ya. Foto close up kan bisa nih keluar foto langsung jepret, nggak usah, nggak apa-apa, nggak ganteng. Ini kan privasi, nanti saya kirimkan ke apa, ke pusat gitu. Gimana Bang? Bisa ya, Bang? Saya kirim ke WA lagi kan? Iya, ke WA saya. Foto close up dulu. Buka WA, baru, saya pusing ini gara-gara WA-nya banyak banget. Iya, nggak apa-apa Bangku. Baru selesai foto close up-nya dikirimkan ke saya, baru tanda tangan. Ya, kalau bisa sekarang ya Bang ya. Karena tadi saya sudah di WA sama yang dari apanya. Ya, saya izin mute lagi. Siap, Bunda Nora. Syukron atas informasinya.
Iya, Bang Ferry. Mungkin nanti Bang ya, Ferry. Langsung WA-nya langsung banyak banget nih. Ya. Tidak apa-apa, nanti Bang Ferry utamakan aja dulu yang disampaikan tadi Bunda Nora untuk sebagai jadi administratif nanti. Atau enggak begini Bang Ferry? Bang Ferry, gimana kalau saya belikan Al-Qur'an dengan uang itu? Al-Qur'an, kain sarung, terus tasbih, peci, nanti kirim alamatnya ke Dewa. Gimana Bang? Saya sudah punya. Oh, sudah punya. Al-Qur'an, udah. Baik-baik. Nanti biar saya beli sendiri saja itu buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan saja Bang, enggak apa-apa. Saya baik. Ikhlas. Baik, kalau seperti itu, kebetulan anak saya juga lagi membutuhkan, Bang. Iya. Anak saya lagi membutuhkan. Ya, mungkin saya sumbang ke anak saya kan gak apa-apa. Dia membutuhkan, Bang. Basang lagi, mohon diterima nanti ya, di DM ke Dewa. Nanti nomor rekeningnya. Kalau mau diterima, yang penting diterima dulu saja. Diterima dulu, soal mau dikasih kemana, bebas, terserah itu, Ma. Ya. Baik. Untuk Bang Ferry difokus dulu untuk foto close up-nya biar bisa dikirim sekarang karena lagi ditunggu. Ya saya harus keluar dulu ini mestinya. Saya bingung. Enggak usah, kayak tadi WA tuh kan enggak perlu. Tinggal apa aja, maksudnya keluar begitu saja langsung foto, klik langsung masuk ke kirim ke WA sudah, selesai gitu loh. Atau tidak klik langsung WA saya. Bunda, kalau foto close up harus keluar dia. Enggak maksudnya saya enggak bisa Mbak. Ini. Bukan, sebentar dulu Bang Dewa. Ini WA kan itu saya sudah kirim WA tuh. Klik WA saya, iya kan? Nah, langsung di situ kan WA kan bisa kirim langsung foto. Gitu. Foto coba Bang. Foto close up. Iya, foto close up, foto diri sendiri kayak kita selfie gitu loh. Tapi agak dekat silakan mukanya ya Bang ya. Bukan untuk foto nikah Bang, bukan untuk pinjol juga. Silakan Bang Ferry untuk supaya dianukan. Kasihan itu yang menunggu ada gitu loh dari saudara kita di apa? Yang kayaknya menunggu itu Bang Fer, kayaknya menunggu Bang. Bang Jul. Keikutan Bang Dewa. Korban dari tungguan ya. Silakan Bang Ferry. Kalau misalnya Bang Ferry agak bingung, nggak apa-apa, keluar dulu dari apa TikTok, nanti Abang bisa masuk lagi. Yang penting dulu penuhi dulu dari permintaannya Bang Mbak Nora. Iya, biasanya kan WA kan walaupun sambil TikTok kan kadang kan muncul notifikasi di atas ya. Iya. Langsung diklik aja dulu. Iya, siap. Tapi orang beda-beda, iya mungkin. Betul. Nah, dah kan Bang Ferry pandai. Iya, udah mantap. Bang Bang lagi. Kak San lagi. Mungkin juga Bang Kak San lagi. Itu enggak, Bang. Jangan foto ini, Bang. Foto yang sekarang. Ini mana bisa dijadikan kayak dokumen, Bang? Katanya foto close up yang dekat ya, kan. Ini kan close up-nya Abang dalam kepala miring, di situ ada background apa? Abang paham kan, Bang? Susah pakai. Nah. Ya harusnya indah kalau kayak gini, saya ngikutin cahaya lampu sih. Kenapa Bang? Ngikutin cahaya lampu biar mukanya kelihatan. Ya nggak apa-apa lah Bang, masa nyalakan lampu pala satu menit Abangku. Bukan, tadi saya miringnya gara-gara ngikutin lampu gitu, bukan. Oh, apa-apa. Coba diulang sekali lagi Bang, diulang sekali lagi. Di situ kan ada TV, jangan Bang, maksudnya backgroundnya kayak dibalik di belakang dinding gitu loh Bang. Tapi Abang sendiri kayak foto untuk apa? Buat apa, KTP atau apa begitu gitu loh. Foto sendiri. Mending gitu saya loh. Keluar dulu aja Mbak. Ini biar jadinya saya pakai background aja. Saya ribet banget kalau kayak gini. Bener, bukan masalah gimana-gimana. Siap. Tidak apa-apa Bang. Sekalian saya kirim tanda tangan aja sekalian kalau kayak gitu. Oke. Boleh. Siap Bang Fer. Boleh. Fadal. Kak San lagi juga mungkin itu sama ya Bunda ya. Tadi kata Bang Hanbi enggak usah, saya enggak usah difoto karena saya udah on cam. Seperti itu. Heeh. Iya bener Mbak Nora. Yes,
Cece. Saya belum mengucapkan selamat. Iya, selamat Cece. Masya Allah, semoga istiqomah. Jadi mulai ya, mulai nanti subuh Cece mandi, mandi besar ya, mandi apa kan? Iya, niatnya bacakan aja bahasa Indonesianya. Cece belajar sholat, beli buku panduan tuntunan sholat ya kan? Cece itu masya Allah doakan saya Cece ya, semoga selalu sehat ya Cece. Doakan orang tuanya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah juga, masya Allah gitu loh. Ya kan? Cece kalau bisa jangan termakan rayuannya Bang Dewa, dia seperti itu. Asal ada yang bening-bening, cepat di benteng. Iya, asal ada yang bening-bening, oh gercep dia tuh. Tapi saya gitu. Bukan kamu, saya nggak Nora bening-bening. Oh, tapi saya lihat bening kok. Pakai kaca gelas dong, transparan. Masya Allah. Cece namanya siapa nanti yang mau diganti Cece? Itu nama saya asli San. Nanti ya, nama nama lengkapnya kalau ada di KTP. Bukan, nama Islamnya mau siapa rencana? Nanti Anissa, saya boleh nggak nanti saya kabarin namanya, karena saya ada seseorang yang mungkin saya untuk beri nama. Iya, nggak apa-apa kalau bisa kan ada nama Islamnya, masya Allah kan nanti ditaruh di KTP, jadi baru lagi gitu ya kan? Ini berarti Cece baru Nasution ya? Kita saya nggak pakai karena itu kan dari nenek buyut perempuan, kakek kakek buyut saya itu orang Bangkok, orang Thailand gitu Mbak Nora. Oh bingung ya? Oh gitu, enggak. Soalnya saya sambil chattingan sama ayang kukuk. Boleh nggak saya kasih nama ganti namanya Cici nih? Namanya bagusnya itu ini Siti Markona. Maaf ya Bang Handi, bukan gak mau terima. Teruslah Bang Handi. Gak saling gelintun aja Bang Handi. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Bercanda Ci. Iya gak apa-apa, gak apa-apa Bang. Saya orangnya santai kok. Cuman yang penting Dewa izin pamit ya. Izin pamit. Udah pamit Bang Dewa, oh udah bosan Bang. Bukan, Dewa gak pernah bosan. Tetapi memang harus ini pinggang Dewa memang rada sedikit gak enak juga gitu ya. Oh, udah umur ya Bang ya. Enggak sih, umur dimana. Yaudah istiqomah aja selalu ya buat. Iya, makasih Bang. Sekali lagi, kalau soal nama, usahakan yang ada hubungannya dengan Islam. Nanti yang beri nama juga orang Muslim dan yang sudah sepuh sih. Gimana kalau Dewa kasih nama Nyonya Dewa? Ganti. Mulai lagi itu. Kan udah kubilang Cece. Begitu dia udah hubungannya ya Mbak Nora ya Nyonya Dewa. Tengoklah besok kalau ada yang bening lagi mualaf, jangan lagi tanya. Oh gitu Mbak Nora, berarti hatinya nggak kokoh ya? Nggak. Kalau Dewa bercanda ya, Mbak, orang juga udah tahu. Lihat Dewa seperti apa. Dewa itu rata-rata emang bercanda seperti itu. Tapi kali ini Dewa serius deh sama kamu. Aduh, nanti coba lihat akunnya. Iya, bercandanya memang bikin sayang. Tapi sayangnya cuma bercanda. Gitu ya? Baik. Tapi kalau serius juga gak apa-apa sih. Asal gak gampang menyerah aja. Ya gak Mbak Nora ya? Kita lihat dari itu gigihan seorang lelaki. Iya benar. Baik, Dewa izin pamit. Terima kasih kepada Bang Yu Kiplai, Kandalbo, Bang Handi, Bunda Nora, Pak Ustadz yang mimpin dia, kita Balegi, Bang Juma. Insya Allah Bang Balegi kita janjian di mimpi aja gitu ya, supaya tidak ada yang ganggu. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya san. Ya san lagi. Ya siap. Ya mohon bimbingannya aja ya Mbak Nora ya. Saya dengar-dengar Mbak Nora juga mualaf ya. Saya mukalaf Bang. Bunda, kakak, Cece. Kan inilah kan cucu nih. Saya ini mukalaf udah lama 2003. Tapi Masya Allah alhamdulillah keluarga saya semua sudah mualaf juga. Saya pun Bang.
saya pun Bang, kalaupun dekat dengan rumahnya Bang Hadi, paling saya juga ke situ juga tiap malam. Kalian ngapain sih ngumpul-ngumpul satu kamar?